Ikhwani, akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita umur untuk bisa belajar, untuk bisa mendengar, untuk bisa menikmati kisah-kisah daripada perjuangan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in. Selalu saya ingatkan bahwa kesempatan ini datangnya dari Allah, dan Allah memilih, dan kita termasuk makhluk yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap makhluk memiliki telinga, setiap makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan memiliki kesempatan, akan tapi tidak semua orang mengambil kesempatan tersebut. Jadi kita adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa taala pilih dari banyaknya makhluk, syukuri nikmat tersebut, dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa tambah. Ikhwani, akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini juga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala sahabat-sahabat kita yang terkena penyakit, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sembuhkan. Sahabat-sahabat kita yang memiliki masalah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selesaikan. Mereka-mereka yang memiliki hutang, Allah Subhanahu wa taala permudah untuk dibayarkan. Mereka-mereka yang belum laku, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lakuin. Teman-teman kita yang berniat untuk supaya sukses dunia akhirat, Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka semua sukses dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada kajian kita sebelum Ramadan, yaitu sirah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita ceritakan dari semenjak awal, bagaimana kehidupan yang ada di Jazirah Arab pada masa itu. Keturunan Nabi Ismail alaihi salatu wassalam, keturunan Nabi Ismail alaihi salatu wassalam, di antaranya ada yang bernama Adnan. Adnan memiliki keturunan terus menerus sampai kepada Abdul Manaf. Abdul Manaf punya keturunan, punya anak bernama Hashim, dan Hashim punya cucu namanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu keturunan Nabi Ismail. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keturunan Nabi Ismail. Sementara para nabi yang lain kebanyakannya mereka keturunan Nabi Ishaq. Ya, Nabi Ibrahim punya anak, satu namanya Ismail, satu namanya Ishaq. Nabi-nabi yang lain, nabi-nabi yang ada di Bani Israel, kebanyakan mereka keturunan dari Nabi Ibrahim juga, tapi dari jalur Ishaq. Sementara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu keturunan Nabi Ibrahim juga, dari jalur Nabi Ismail alaihi salatu wasallam. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keturunan Nabi. Nabi Muhammad SAW keturunan Nabi, bahkan dibanggakan oleh para Nabi-Nabi. Dari semenjak zaman Nabi Adam, Nabi Nuh, ya, Nabi Hud, Nabi Ibrahim, semua membawa kisah tentang Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Musa, Nabi Isa itu diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menceritakan kepada umatnya bahwa akan ada di antara syariatnya, akan ada nabi di akhir zaman yang membawa rahmat bagi sekalian alam, membawa kasih sayang. Ingat, saya beberapa kali saya ulangi, rahmat atau kasih sayang itu bukan hanya dengan cara tersenyum, tapi terkadang dengan cara tegas. Jadi rahmat itu artinya sayang. Sayang sama anak main di trotoar kemudian dibilangin main aja gak apa-apa, itu bukan sayang namanya. Betul atau tidak? Jadi rahmat jangan disalahkan artinya hanya senyum-senyum saja. Tidak. Tapi dengan dicubit anak tersebut, itu adalah rahmat, kasih sayang. Dengan dimarahi anak tersebut, itu namanya rahmat, kasih sayang. Jadi rahmat itu seperti apa? Seperti Nabi Muhammad SAW, lembut kepada orang yang lembut, ya, tegas kepada orang yang patut untuk ditegasi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus di kota Makkah. Dilahirkan di kota Makkah. Ketika itu kota Makkah adalah tempat jahiliyah. Jahiliyah itu apa? Arti jahil itu apa? Bodoh.
Tapi bodohnya mereka masih punya harga diri. Makanya Rasulullah SAW katakan apa? Bu'ithu li'utammima makarimal akhlak. Saya diutus oleh Allah untuk apa? Menyempurnakan akhlak. Kalau penyempurnaan artinya sebelumnya sudah ada akhlak. Kalau Rasulullah katakan saya diutus untuk mengajarkan akhlak, artinya akhlak memang enggak ada. Tapi ketika itu Rasulullah SAW katakan bu'ithu, saya diutus li'utammima, menyempurnakan apa? Makarimal akhlak, akhlak-akhlak, menyempurnakan, penyempurnaan. Artinya apa? Artinya mereka itu mau untuk menjadi yang baik tapi enggak tahu caranya. Contoh satu keburukan yang sering diulang-ulang oleh penceramah atau mereka-mereka yang menceritakan keadaan pada zaman Rasulullah SAW. Mereka tahu bahwa di zaman tersebut anak perempuan dikubur hidup-hidup. Sering dengar gak? Anak perempuan dikubur hidup-hidup. Kenapa kok anak perempuan dikubur hidup-hidup? Alasannya kenapa? Setelah kita cari tahu, ternyata alasan mereka adalah alasan yang harusnya itu bisa dipuji. Kok bisa? Kan anaknya dikubur hidup-hidup. Iya. Mereka itu sebenarnya ya, orang Arab pada masa itu, orang kabilah-kabilah. Satu kabilah ini datang dari kabilah luar, semuanya perang satu sama lain. Yang menang akan membiat orang Arab itu masih keras. Kata Allah dalam Al-Quran, Al-Arabu asyaddu kufran wa nifaqa. Bahkan salah seorang di antara kisah ini yang sekarang saya sedang bersama saya, ada kisah Sayyidina Umar Abdul Aziz. Tahu Umar Abdul Aziz? Pernah dengar Sayyidina Umar Abdul Aziz? Beliau ini adalah Amirul Mukminin. Apa itu Amirul Mukminin? Pemimpin. Jadi Amirul Mukminin itu pemimpin Islam. Amirul Mukminin itu pemimpin Islam. Penamaan Amirul Mukminin itu bid'ah. Penamaan Amirul Mukminin itu bid'ah karena tidak ada pada zaman Nabi. Yang pertama kali menamakan Amirul Mukminin itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi Sayyidina Abu Bakar namanya Amirul Mukminin atau bukan? Bukan. Apa namanya? Khalifatu Rasulillah. Jadi ketika Rasulullah SAW wafat, Sayyidina Abu Bakar menjadi pemimpin dan dipanggil Khalifatu Rasulillah, pengganti Rasulullah SAW. Sayyidina Abu Bakar meninggal, yang menggantikan Sayyidina Abu Bakar siapa? Sayyidina Umar. Sayyidina Umar dipanggil apa? Khalifatu Khalifati Rasulillah, pengganti dari penggantinya Rasulullah. Bayangkan kalau Sayyidina Uthman setelah itu masih dipanggil seperti itu, nanti panggilannya Khalifatu Khalifati Khalifati Rasulillah. Bayangkan Sayyidina Ali, Khalifatu Khalifati 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 Rasulillah. Capek amat manggilnya ya. Makanya ketika ada sebagian orang datang kepada Sayyidina Umar bin Khattab, dia mengatakan, antal amir, wahai Sayyidina Umar, wahai khalifatu khalifati Rasulullah, engkau adalah pemimpin kami dan kami adalah orang beriman. Maka setelah itu Sayyidina Umar dipanggil Amirul Mukminin, singkat Amirul Mukminin. Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab taradduan radiyallahu an. Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Uthman juga begitu, Sayyidina Ali juga begitu. Kalau Sayyidina Abu Bakar, khalifatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada Amirul Mukminin yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Beliau ini sudah ya, bukan di zamannya sahabat, ya, bukan di zamannya sahabat, tapi di zamannya tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Dan beliau ini cucu dari Marwan bin Al-Hakam. Marwan bin Al-Hakam itu yang saya pernah ceritakan mantu Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, dan sekaligus beliau itu adalah keponakan. Jadi keponakan sekaligus mantu Sayyidina Uthman. Marwan bin Al-Hakam punya anak namanya Abdul Aziz. Marwan bin Al-Hakam ini pemimpin di kota Madinah. Tapi tilka ummatun qad khalat, orang yang sudah meninggal. Tapi intinya apa? Intinya banyak juga penyelewengan yang beliau lakukan, ya.
pada zaman Sayyidina Uthman, sehingga imbasnya kepada Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu taala, sehingga Sayyidina Uthman didemo, ya, sehingga Sayyidina Uthman. Nah ini karena kelakuan di antaranya kelakuan keponakannya, mantunya yang bernama Marwan bin Hakam, yang di kemudian hari akan menjadi Amirul Mukminin. Jadi setelah Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali jadi pemimpin. Sayyidina Ali jadi pemimpin, mulai banyak fitnah. Mulai banyak fitnah, perang sana, perang sini, perang sama sahabat, perang sama sesama sahabat. Sampai-sampai sebagian orang datang kepada Sayyidina Ali, bilang, "Wahai Ali, kenapa?" kata Sayyidina Ali, "Kenapa kok di zaman Abu Bakar, zaman Umar, zaman Uthman enggak pernah ada percekcokan sampai seperti ini? Kenapa kok zaman kamu banyak?" Apa kata beliau? "Zaman Abu Bakar dia enggak ada masalah kecuali datang sama saya kasih jalan keluar. Zaman Umar dia ada masalah kecuali dia datang kepada saya selesaikan." Bahkan di antara dawamnya doa Sayyidina Umar setiap malam, dia di antara doa Sayyidina Umar, "Ya Allah, aku berlindung dari masalah yang sulit, di situ tidak ada Ali bin Abi Thalib." Artinya apa? Kalau ada Ali bin Abi Thalib, mau ada masalah sulit apapun enggak apa-apa. Bisa diatasi. Zaman Uthman bin Affan dia ada masalah, dia pasti tanya sama saya selesaikan. Zaman saya nanyanya sama orang-orang yang kayak ente. Kata Sayyidina Ali, "Zaman saya mau nanya sama siapa? Sama orang-orang yang kayak kamu." Jadi yang nanya kena tuh. Kenapa kok zaman ini banyak sekali fitnah, sementara zaman sahabat dulu mereka bertanya sama saya kasih jalan keluar. Zaman saya nanya sama orang-orang seperti kamu, hasilnya seperti ini. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kemudian Sayyidina Al-Hasan, kemudian Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, beliau menjadi pemimpin setelah itu. Nah, zaman Sayyidina Hasan ini sudah mulai agak tenang, tapi Yazid Muawiyah bin Abi Sufyan ingin menguasai. Sayyidina Hasan apa yang beliau lakukan? Beliau lepaskan. Beliau ingin apa? Ingin umat dalam keadaan damai. Maka ketika Muawiyah memimpin, Sayyidina Al-Husain menganggap bahwa Sayyidina Al-Husain lebih berhak. Jadi Sayyidina Hasan merelakan Sayyidina Al-Husain, merasa ketika dia lebih berhak untuk menjadi pemimpin, maka dia berani maju. Ya, apalagi dibantu atau didukung oleh banyak para sahabat Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Sayyidina Al-Husain ketika itu, setelah Muawiyah, Yazid bin Muawiyah yang menguasai. Setelah Yazid bin Muawiyah, anaknya Yazid namanya Muawiyah bin Yazid. Nah, ini sudah keluarga Muawiyah, Umayyah semua. Muawiyah bin Abi Sufyan, Yazid bin Muawiyah, kemudian Muawiyah bin Yazid, habis itu baru Marwan bin Hakam. Yang tadinya adalah apa? Pemimpin yang ada di kota Madinah pada zaman Sayyidina Uthman bin Affan, yang membantu Sayyidina Uthman bin Affan. Marwan bin Hakam punya anak namanya Abdul Malik. Akhirnya Abdul Malik ini yang jadi pemimpin setelah Marwan. Habis Abdul Malik ini, Marwan bin Hakam. Marwan ibn al-Hakam punya anak namanya Abdul Malik. Abdul. Nah, ini yang menjadi raja dari dinasti Umayyah yang sangat terkenal sekali. Kemajuan yang ada pada masa itu adalah kemajuan yang begitu hebat, karena pada masa Abdul Malik banyak sekali jazirah-jazirah dikuasai oleh orang-orang Islam. Ya. Abdul Malik ini punya saudara namanya Abdul Aziz. Siapa? Abdul Aziz. Nah, dari Abdul Aziz ini punya anak baru namanya Umar bin Abdul Aziz. Berarti Umar bin Abdul Aziz ini cucunya Marwan bin Hakam. Marwan bin Hakam ini, kalau antum baca sejarah Nabi atau sejarah sahabat tabi'in, akan banyak ini ketemu nama Marwan ini. Ingat ya, dia banyak bikin masalah sebenarnya, ya, banyak bikin masalah, tapi beliau juga adalah orang yang masuk Islam dan berjumpa dengan sahabat dan orang yang hidup di zaman dahulu. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, "Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat." Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam, bapaknya namanya Al-Hakam. Al-Hakam punya bapak namanya Abdul As. Abul As. Umar Uthman bin Affan bin Abul As. Affan bin Abul As. Berarti Hakam sama Affan adakah? Marwan sama Sayyidina Uthman berarti apa? Sepupu. Sepupu tapi mantu, ya. Sepupu tapi mantu.
Abdul As bin Umayyah bin Abdul Syams. Nah, ini dari Bani Umayyah ini. Kenapa kok Umar bin Abdul Aziz ini berbeda dari keluarga Bani Umayyah ini? Ini rahasianya. Bani Umayyah itu terkenal pakaiannya mahal-mahal. Terkenal rumahnya semuanya kaya raya. Terkenal apapun barang-barang yang mereka miliki pasti yang dari yang paling terhebat. Jadi dia enggak mau baju lecek sedikit buang begitu. Itu terkenal Bani Umayyah begitu. Parfum ada yang sama di kampung ini, dia enggak mau. Itu Bani Umayyah. Orang kaya raya, banyak hartanya. Tapi kok Umar bin Abdul Aziz ini paling beda. Orangnya apa? Orangnya tawadu. Makanya dia ini enggak pantas katanya disebut Bani Umayyah. Umar bin Abdul Aziz, karena Abdul Aziz ini nikah sama seorang wanita namanya Laila. Namanya siapa? Nah, Umar ini banyak tinggal sama ibunya. Kenapa ibunya, memangnya kenapa? Laila ini putri daripada seorang laki-laki bernama Asim bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala. Nah, ketahuan. Ya, kenapa kok Sayyidina Umar Abdul Aziz ini kok gayanya kayak Umar bin Khattab? Karena dia punya ibu, ibunya cucu langsung Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi memang dari semenjak kecil Umar bin Abdul Aziz ini sudah dibawa oleh ibunya tinggal di kota Madinah Al-Munawwarah. Ya. Jadi tahu sekarang kita Umar bin Abdul Aziz, beliau adalah dari keluarga dinasti Umayyah, tapi beliau juga dari sebelah ibunya adalah cucu langsung daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Ini anak laki-lakinya, mungkin ada teman-teman yang pernah dengar kisah seorang wanita yang jual susu sama anaknya kecil, ya, perempuan, anaknya perempuan kecil, ibunya mengatakan kita gabungin aja airnya, susunya sama airnya kita campurin, orang-orang enggak tahu juga, ya. Dan Amirul Mukminin enggak mungkin ada di sini, padahal Sayyidina Umar ketika itu sedang di luar lagi memeriksa begitu. Memeriksa keadaan yang ada pada saat itu. Sayyidina Umar membawa putranya Asim, ya. Tahu-taunya anak kecil itu bilang, "Wahai ibuku, walaupun anak perempuan itu, anak gadis, wahai ibuku, walaupun Amirul Mukminin tidur, sesungguhnya pencinta Amirul Mukminin tidak tidur." Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Sayyidina Umar mendengar itu, didekati oleh Sayyidina Umar, dimasuki, kemudian putranya ini dinikahkan dengan wanita tersebut. Lahirlah Laila ini. Kemudian menjadi cucunya siapa? Umar bin Abdul Aziz. Kenapa saya ingin menceritakan tentang Sayyidina Umar Abdul Aziz? Saya ingin menceritakan ketika itu orang Arab pada masa itu keras-keras. Tapi kalau ada pendidikan yang baik, maka bisa menjadi baik. Pendidikan yang ada di kota Asim dari ibundanya Laila. Ketika beliau sudah jadi pemimpin ini, beliau mendidik anaknya. Beliau masuk masjid malam-malam beliau pengen qiyamul lail. Siapa ini? Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Pengen qiyamul lail masuk masjid. Dikunci enggak masjid? Hah? Masjid Madinah dikunci enggak? Enggak dikunci. Masuk ke masjid. Ketika mau masuk masjid, waktu itu kan enggak ada lampu. Ternyata ada yang lagi tidur di masjid. Keinjek sama Amirul Mukminin, kakinya keinjek, teriak dia, "Woi!" Teriak dia, "Kamu ini orang apa binatang?" Dia bilang, "Kamu ini siapa? Kamu ini keledai ya?" Maksudnya apa? Enggak tahuan orang lagi tidur, enggak tahu orang gelap. "Anta himar," kata. "Apakah kamu ini keledai?" Kata Sayyidina Umar bin Aziz, "Apa? La, ana Amirul Mukminin." "Bukan, saya bukan keledai, saya Amirul Mukminin." Ya, jawabannya singkat, "Saya bukan keledai, saya Amirul Mukminin." Penjaga Sayyidina Umar bin Abdul Aziz mau marah nih. Ini kita tangkap aja apa kita siksa apa kita kurang ajar? Masa bilang apakah kata Amirul Mukminin apa? Dengarkan. Apa kata beliau? "Wahai anakku, dia hanya sekedar bertanya apakah saya keledai. Dan saya sudah jawab saya bukan keledai. Urusannya sudah selesai. Dia hanya bertanya apakah saya keledai.
Dan saya jawab, saya bukan keledai, saya pemimpin umat Islam. Dan urusannya selesai. Kalau dia mengatakan kamu ini himar, ya beda, kamu ini keledai. Enggak, ini dia cuma bertanya, apakah kamu keledai? Saya jawab, bukan, saya bukan keledai, saya manusia, saya Umar bin Abdul Aziz. Artinya memang dia enggak ada masalah, cuma hanya bertanya. Andai saja ada yang seperti itu sekarang, ya. Ya, jiwa pemimpin yang seperti itu, yang enggak nyari masalah, ya. Masalah ini harusnya jadi masalah besar, ini penghinaan kepada apa? Pemimpin. Tapi beliau cari cara supaya rakyatnya selamat. Gimana caranya? Dipikirin. Yang penting cari cara supaya rakyatnya selamat. Sayyidina Umar Ibn Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala. Begitulah yang dihadapi para orang-orang terdahulu pada zaman Nabi Muhammad SAW, diantaranya itu padahal sudah ada Islam sudah tersebar di mana-mana, tapi keras seperti itu masih ada. Ada lagi namanya Uyainah, datang kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, marah-marah sama orang yang salah. Sayyidina Umar tidak bisa dimarahin, marah-marah, dia bilang, wahai Umar, kamu ini tidak adil, kamu ini tidak. Sayyidina Umar sudah berdiri mau marah. Sayyidina Umar orang yang tidak kuatan. Tapi alhamdulillah orang di sekitar Sayyidina Umar ada yang membacakan ayat Al-Qur'an, mengatakan Allah berfirman, khudzil afwa wa'mur bil 'urf wa'rid 'anil jahilin wa hadza minal jahilin. Wahai Sayyidina Umar, ini tidak benar, ini wahai Sayyidina Umar, ini kebodohan katanya. Kita enggak boleh marah seperti ini. Akhirnya Sayyidina Umar enggak jadi marah. Ya. Jadi pada masa itu memang masa-masa yang sulit. Di zaman Rasulullah SAW masa yang sulit. Allah utus Nabi Muhammad SAW di masa yang sulit. Makanya kalau saya sadar diri gitu. Ya. Pengen dong jadi sahabat kayak sahabat-sahabatnya. Sahabat sadar diri aja lah. Allah enggak mungkin nyiptain kita di akhir tahun, di akhir hayat ini, di akhir zaman, kecuali karena Allah tahu kita ini enggak bakalan kuat. Kalau saya sih nyadarnya begitu. Ya. Sadar diri aja begitu. Wah, saya pengen nih hidup, coba saya hidup di zaman Nabi. Iya, kalau kita jadi Abu Bakar enak, kalau kita jadi Abu Jahal, betul enggak? Udah, alhamdulillah aja lah, bersyukur, ya Allah, alhamdulillah saya hidup di zaman akhir, enggak apa-apa, yang penting masih beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari akhir, beriman. Muluk-muluk pengen jadi sahabat Nabi. Ketahuilah, kita ini memang diciptakan oleh Allah di akhir zaman, karena memang Allah tahu kita ini enggak bakalan kuat kalau hidup di zaman tersebut. Lihat berita aja udah ketipunya cepat kita, apalagi ngelihat harta yang banyak yang dimiliki Firaun. Sayyidina Musa punya apa? Orang miskin, enggak punya apa-apa. Kalau kita hidup di zaman itu enggak mungkin kita setiap hari orang-orang di rumah datang ke rumah kita ngebisikin, Firaun ngasih duit, Firaun ngasih ini, Firaun ngasih beras, Firaun ngasih. Sayyidina Musa punya apa? Punya apa? Diejek terus-menerus. Begitu dan seterusnya. Ya, semua zaman Nabi Muhammad SAW juga begitu. Abu Jahal dengan hartanya, Abu Lahab dengan hartanya, Uqbah bin Abi Mu'ayth dengan pengikutnya, pasar dikuasai sama mereka. Ya, pasar Uqbah setiap hari itu dikuasai dengan apa? Pujian-pujian kepada mereka dan penghinaan kepada Nabi Muhammad. Setiap hari orang-orang Nabi Muhammad SAW, sahabat-sahabatnya dihinakan, ada yang dicambuk, ada yang takutlah kita bisa kuat hati seperti mereka itu belum tentu. Makanya saya ulangi sekali lagi, kita bersyukur saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah Allah jadikan kita termasuk orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, dan insya Allah terus menerus menjadi pencinta kepada mereka. Kita cinta sama mereka, buktinya kita mau terus menerus mendengar kisah-kisah mereka, mencari tahu tentang sejarah mereka, dan insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita termasuk orang-orang yang saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani, akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi itu gambaran jazirah Arab pada masa itu. Mereka tidak punya akhlak, salah, mereka punya akhlak tapi enggak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Mereka punya akhlak. Mereka pernah melakukan hilful fudul, perjanjian. Apa perjanjian apa? Kata Rasulullah SAW, ketika itu Rasulullah sudah dewasa dan diundang untuk ikut dalam perjanjian tersebut. Apa kata Nabi? Kalau saya sudah Islam dan diajak untuk diadakan lagi perjanjian seperti ini, saya adalah orang yang akan hadir. Artinya apa? Itu perjanjian yang baik.
Khilafah Fudul itu ketika Rasulullah belum jadi Nabi, tapi orang-orang Arab ketika itu berkumpul, setiap kabilah kumpul, orang yang datang ke kota Mekah kalau dizalimi kita harus bantu, kalau dihinakan harus kita bantu, orang yang tidak punya harta kita harus bantu orang. Jadi mereka sebenarnya sudah ada, cuma tidak tahu mana yang baik mana yang buruk. Seperti tadi, mereka tidak tahu gimana cara nyelamatin anak perempuan mereka supaya tidak dinikmati banyak laki-laki, akhirnya dibunuh. Nah, itu kan namanya bodoh. Ya, bodoh. Akhwani, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir dari keturunan Hashim itu. Keturunan Hashim kita sudah ceritakan panjang lebar, yang belum mendengar bisa melihat di YouTube kita ya, di YouTube MRBJ dari awal pengajian-pengajian awal ya. Dari ketika Rasulullah SAW, dari Sayyidina Hashim sudah saya ceritakan, anak-anaknya dari Abdul Manaf juga sudah saya ceritakan, Hashim pergi ke Palestina juga ya, di Gaza saya sudah ceritakan, kemudian Abdullah ketika itu mau di kurban sudah saya ceritakan, ada yang ingat gak? Abdullah dipotong, mau dipotong sama bapaknya, akhirnya ditukar dengan berapa? 100 unta. Kemudian juga sampai lahirlah Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW disusui oleh Fuwaibah al-Aslamiyah, siapa namanya pembantunya? Abu Lahab ya, Fuwaibah al-Aslamiyah. Jadi Nabi Muhammad SAW nyusu pertama setelah ibunya dengan seorang wanita bernama Fuwaibah al-Aslamiyah. Siapa namanya? Fuwaibah al-Aslamiyah. Dia ini adalah pembantunya ataupun hamba sahayanya, bukan pembantu ya, hamba sahayanya siapa? Abu Lahab. Abu Lahab paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak beriman kepada Nabi. Jadi ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam lahir, Abu Lahab ini senang katanya. Senang, akhirnya apa? Dia merdekakan hamba sahayanya kemudian diberikan kepada Nabi yang namanya Fuwaibah al-Aslamiyah untuk menyusui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada riwayat yang mengatakan Abu Lahab ini setiap hari Senin dia mendapatkan susu dari jemari tangannya. Jadi dia dapat siksaan di neraka, tapi setiap hari Senin dia mendapatkan air susu. Dia bisa minum air susu dari jemari tangannya. Ya. Kata sebagian ulama mengatakan idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu wa tabbat yadahu fil jahim mukhallada. Ata annahu yawmal ithnain daiman mukhaffafun anhu lisururi bi ahmada famadhannu bil abdi alladhi tula dahrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Katanya kalau seorang kafir yang sudah jelas-jelas dalam Al-Quran Allah sebutkan tabbat yada abi lahabi wa tab, udah jelas-jelas ini ahli neraka, dia mendapatkan keringanan dari Allah subhanahu wa ta'ala karena senang di hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia bertanya, maka bagaimana pendapat kamu tentang seorang yang memang dia itu sudah Islam dan dia senang dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW? Kalau Abu Jahal yang tidak beriman tapi senang dengan kelahiran Nabi Muhammad mendapatkan keringanan dari Allah, bagaimana dengan kita yang sudah Islam dan senang dengan kelahiran Nabi besar Muhammad SAW? Jadi Abu Jahal dapat apa? Dapat keringanan, dia bisa memakan atau meminum apa susu setiap hari Senin. Tapi riwayat itu wallahu alam ya, banyak disebutkan oleh ulama hadis, tapi ikut kepada Al-Qur'an ya. Sebagian ulama mengatakan ikut kepada Al-Qur'an. Al-Qur'an mengatakan bahwa la yukhaffafu anhumul azab wa lahum yunsarun. Orang yang kalau sudah mati, orang yang sudah mati dalam keadaan kufur, la yukhaffafu anhumul azab, tidak akan pernah ada ya, keringanan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Masuk neraka sudah, siksaan di neraka selama-lamanya, tidak ada keringanan sama sekali. Wallahu a'lam. Ya, kita mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari api neraka ini. Kalau sudah masuk susah keluar lagi, tidak bisa keluar lagi sudah. Gitu yang kita harap siapa? Nabi Muhammad deh, tidak ada lain. Tidak ada yang lain, kita ngarepin siapa lagi coba? Nabi Muhammad katakan setiap para nabi itu memiliki mukjizat sebanyak umat pengikutnya. Nabi Adam pengikutnya enggak banyak, makanya mukjizat-mukjizatnya enggak kelihatan banyak. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim banyak mukjizatnya karena pengikutnya lebih banyak. Ya. Nabi Muhammad pengikutnya berapa banyak?
Kalau Nabi Isa, Nabi Musa bisa mengeluarkan mujizat yang banyak sesuai banyaknya pengikutnya. Nabi Muhammad pengikutnya berapa banyak kira-kira? Kira-kira berapa banyak pengikut Nabi Muhammad? Mana mujizat Nabi Muhammad? Nabi Muhammad berharap mujizat itu lebih tampak nanti di hari kiamat. Mudah-mudahan kita ngelihat mujizat. Mungkin salah seorang di antara kita tergelincir ke api neraka, wal iyad billah min dalik, tapi selamatkan, tidak ada sedikit pun terkena luka atau semisalnya. Mudah-mudahan ya, karena karomah mujizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak. Banyak umat Nabi Muhammad banyak, pahala Nabi Muhammad banyak. Kita ngajar murid satu bisa khatam Al-Qur'an, bangganya na'udzubillah min dzalik kita. Satu orang bisa baca Qur'an, kita bangga banget. Wah, ini murid saya nih. Ya, baik bisa baca Qur'an dari awal sampai akhir sampai 30 juz. Wah, pahala saya besar nih. Kalau murid saya ngajarin orang lain, muridnya nih. Bayangin, di dunia ini tidak ada yang sholat kecuali Nabi Muhammad berpahala. Nabi Muhammad ngajarin sahabat, sahabat ngajarin tabi'in, tabi'in ngajarin tabi'i tabi'in. Setiap di antara kita bisa Allah, Nabi Muhammad berpahala. Setiap di antara kita berwudu, Nabi Muhammad dapat pahala. Setiap di antara kita takbir, Nabi Muhammad dapat pahala. Setiap di antara kita belajar, Nabi Muhammad, bayangin pahala Nabi Muhammad, coba. Mau berbicara masalah pahala jariah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu hebat. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu tidak pantas bagi kita untuk dipuji karena memang sudah tinggi. Pusing mau mujinya. Dari sini aja nih, dari satu pintu nih, pintu pahala kira-kira. Ya, pahala jariah, ya, pahala jariahnya Nabi Muhammad enggak habis-habis sampai hari kiamat. Makanya insyaallah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ya, kebahagiaan insyaallah dari kemuliaan karamahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi Thuwaibah al-Aslamiyah menyusui Nabi, kemudian Siti Aminah, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibawa ke Bani Sa'ad. Ada seorang wanita bernama Halimah As-Sa'diyah. Nah, itu belum lama juga, mungkin sekitar 3 bulan yang lalu kita ceritakan bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disusui di tempat Halimah As-Sa'diyah. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilihat banyak sekali keberkahan yang tampak ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam datang ke kampung tersebut yang tadinya tidak ada hujan, datang hujan yang tadinya paceklik, akhirnya Allah permudah. Tapi tetap aja ada yang bikin rungsep. Tahu rungsep? Bikin masalah, bikin onar. Orang Yahudi datang ke sono. Orang Yahudi datang ke sono ngapain? Karena dia dapat kabar bahwa ya, ada orang Arab yang dilahirkan kemudian didatangkan ke Bani Sa'ad. Karena mereka enggak mau ada nabi dari kaum Arab, mereka enggak mau, ya. Makanya mereka benci sekali sama Arab. Siapa? Yahudi. Yahudi benci sama Arab. Kalau kita enggak boleh benci sama Arab. Kenapa? Karena Nabi Muhammad orang Arab. Jadi yang benci sama Arab adalah orang Yahudi. Orang Yahudi benci sama Arab. Nabi Muhammad yang memerintahkan kepada kita cintai Arab. Karena apa? Karena bahasa Al-Qur'an bahasa apa? Bahasa Sunda. Hah? Bahasa apa? Bahasa Jerman. Bahasa Arab. Bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Wah, kita mah yang penting Allah itu bukan untuk orang, ya, emang bukan untuk orang Arab, emang bukan untuk orang Arab. Siapa yang bilang? Al-Quran untuk orang Arab, siapa yang bilang? Enggak. Al-Quran untuk umat semuanya, tapi menggunakan bahasa Arab. Maka kita harus cintai sesuatu yang sudah dipilih sama Allah. Allah sudah pilih, kok kita enggak mau? Ini pilihan dari orang, misalnya kita cinta sama seseorang. Ini pilihan dari dia, ini menggunakan baju yang ini, ya gunakan baju itu loh. Jangan ditinggalkan baju itu. Kalau misalnya dia sudah senang dengan baju ini, pakai ini baju, saya suka kamu pakai baju, ya sudah kita pakai kalau kita sayang. Jadi enggak, sama aja kok setiap baju juga sama. Itu namanya artinya kita tidak menghargai. Allah subhanahu wa ta'ala katakan ajaran Islam ini untuk semua makhluk. Iya betul. Tapi Allah gunakan bahasa apa? Nabinya dari mana? Terus kita enggak mau pilih, mau bahasa Indonesia aja lah, sama aja ya, artinya sama aja kok. Ya, semua rubah, enggak perlulah kita terlalu pro sama Arab segala macam. Ya, enggak perlulah sama enggak begitu. Kita sedikit demi sedikit kita dipisahkan dari agama. Kalau kita sudah jauh dari Arab, akhirnya apa? Hilanglah bahasa Arab. Oh. Bukan berarti kita harus cinta semua orang Arab datang gitu cium, enggak begitu. Abu Jahal orang Arab, saya ulang ini. Abu Lahab orang Arab, satu lagi. Uqbah bin Abi Mu'ayth orang Arab, Al-As bin Wa'il orang Arab. Ya, kita enggak ngelihat sosok individu seseorang, tidak.
kita melihat agama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berikan Al-Qur'an, hadis, semuanya melalui bahasa Arab, karena bahasa Arab bahasa sempurna. Bahasa Al-Qur'an bahasa yang tidak ya sama dengan bahasa yang lain. Mudah-mudahan diberikan manfaat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya setelah dari Bani Sa'ad, Rasulullah SAW pulang ke rumahnya setelah Rasulullah berusia 4 tahun, disusui lagi oleh ibundanya Aminah. Setelah itu Siti Aminah, kita sudah ceritakan juga, ketika berusia 6 tahun Sayyidina Muhammad SAW diajak untuk berziarah kepada ayahandanya. Ayahandanya di mana? Di kota Madinah. Ayahanda Rasulullah SAW di Abwa, di kota Madinah, lebih dekat ke kota Madinah. Setelah pulang antara kota Mekah Madinah ada satu daerah namanya Abwa, di situ juga ibunda Rasulullah SAW meninggal. Jadi Rasulullah SAW usia 6 Rasulullah SAW usia 4 tahun pulang dari Bani Sa'ad, usia 6 tahun ibunya meninggal, usia 8 tahun kakeknya Abdul Muttalib meninggal. Nah, kemudian Rasulullah SAW diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Talib. Pamannya Abu Talib mengasuh Rasulullah SAW dari usia Rasulullah berapa? 8 tahun sampai berapa? 25 tahun. Sampai 25 tahun Abu Talib ini orangnya tidak kaya, miskin, tapi anaknya banyak. Anaknya banyak, tiap tahun lahir anak. Abu Talib anaknya banyak, tapi beliau tidak takut. Nabi Muhammad SAW dibiarkan tinggal di rumah beliau. Bukan hanya Nabi Muhammad, adiknya juga, beberapa adiknya tinggal bersama Abu Talib. Karena sebagian adik-adiknya Abu Talib umurnya seumuran Nabi Muhammad. Jadi Abu Talibnya sudah tua, adiknya masih muda. Ada gak yang begitu? Banyak ya. Saya punya sahabat di Bandung ya. Beliau punya kakek ya. Kakeknya nikah umur 80 tahun 90 tahun. Kakeknya menikah umur 90 tahun. Kiai besar, umur 90 tahun baru menikah ya. Kemudian memiliki putri atau putra. Sekarang putranya umurnya 16 tahun. Dia punya cicitnya umurnya 30 tahun. Jadi cicitnya 30 tahun, anaknya berapa? 16 tahun. Ya satu sekolah. Ada ini udah punya anak lagi satu sekolah. Jadi anak enggak tahu lagi udah ceritanya gimana ini. Artinya apa? Ada yang begitu banyak. Itu udah jauh banget. Kiai besar di kota Bandung. Tapi sudah meninggal orang yang sudah lama. Ikhwani, jadi Sayyidina Abu Talib radhiyallahu ta'ala ketika itu usianya sudah sepuh, tapi adik-adiknya masih kecil. Sayyidina Hamzah diantaranya itu umurannya enggak beda jauh sama Nabi Muhammad. Jadi Abu Talib sudah tua, Hamzah sama Rasulullah SAW masih muda. Hamzah sama Rasulullah SAW masih muda. Makanya ketika Sayyidina Hamzah sudah menjadi orang kaya raya, Nabi Muhammad sudah menjadi orang kaya raya, Nabi Muhammad panggil sama Sayyidina Hamzah. Hamzah, gimana kira-kira caranya supaya kita ini bantu Abu Talib? Kita ini udah lama nih numpang sama beliau, numpang sama beliau. Sekarang Hamzah kamu jadi orang kaya raya, dan saya juga saudagar kaya raya Nabi Muhammad SAW setelah menikah dengan Siti Khadijah. Kira-kira kita ngapain? Udah kita ambil anaknya satu-satu aja. Kita ambil anak siapa? Anak Abu Talib satu-satu, supaya apa? Meringankan pengeluaran setiap hari Abu Talib. Kata Sayyidina Ja'far, okay. Kamu ambil siapa? Kata Sayyidina Rasulullah, saya ambil Ali. Akhirnya Sayyidina Ali diambil sama Rasulullah. Sayyidina Ja'far, Sayyidina Hamzah bilang apa? Saya ambil Ja'far. Akhirnya Sayyidina Hamzah ambil Sayyidina Ja'far. Sayyidina Ali diambil sama Rasulullah, Sayyidina Hamzah diambil sama Sayyidina Ja'far. Sayyidina Hamzah punya istri, punya adik, dinikahkan ke Sayyidina Ja'far. Sayyidina Ali punya putri, Rasulullah punya putri, dinikahkan dengan Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhum ya. Jadi sampai Rasulullah SAW menikah, insyaAllah bulan depan kita akan kisahkan tentang pernikahan Rasulullah SAW dengan Sayyidatuna Khadijah
Al-Kubra radhiyallahu ta'ala anha. Amin ya rabbal alamin. Dan kalau ada pertanyaan, falyatafadhal. Silakan yang mau bertanya. Berdiri. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Habib. Habib, sebelumnya ana ingin minta doa sama Habib. Istri ana bulan ini mau lahiran. Pertanyaan ana kerja di jalan, Bib. Ana setiap di jalan itu melihat orang-orang yang kalau jualan itu buta atau kakinya enggak ada, terus saya beli, terus saya videoin, Bib, dengan niat supaya teman-teman ana tuh jangan malas gitu loh, jangan malas. Itu masuknya ke sifat riya atau gimana, Bib? Jazakumullah khair. Assalamualaikum, Bib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-muhlikat, sesuatu yang bisa menghancurkan pahala. Banyaknya sesuatu yang bisa menghancurkan pahala adalah berhubungan dengan hati. Jadi kalau ditanya bisa atau tidak menghancurkan pahala saya ketika saya melakukan sesuatu dan saya publikasikan sesuatu yang saya lakukan supaya dicontoh orang lain, apakah saya termasuk riya atau tidak? Hati itu tidak bisa dilihat, maka seseorang tidak akan pernah mampu menjawab. Nabi Muhammad saja mengatakan istafti qalbak, kamu pengen tahu saya ikhlas atau tidak ikhlas, riya atau tidak riya, kamu tanya hati kamu sendiri. Orang lain tidak akan pernah mampu menjawab, karena kita yang paling tahu kapan kita ikhlas, kapan kita tidak ikhlas. Kalau bercampur inginnya dipuji dengan tidak dipuji ada di dalam hati kita, maka kita akan mendapatkan sesuai apa yang ada dalam hati kita. Jadi orang lain enggak bakalan bisa, wah itu riya kamu tuh, ya enggak bisa. Ya. Wah, kamu itu ujub, kamu itu kibir, wah kamu itu dengki, kamu itu enggak bisa. Itu urusan hati. Kadang orang nampak sekali dia itu sepertinya sombong, padahal enggak sombong. Ada sahabat Nabi namanya Abu Dujana. Kalau udah perang pakai selayar warna selampe apa selayar namanya yang taruh di atas kepala, selayar ya, warna merah lagi dipakai sama dia. Orang sahabat-sahabat semua pakai imam, dia pakai itu, jalan sombong lagi, jalannya sombong. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melihat ini, ya tabakhtar fi mashyihi, kata Rasul, inna hadhihi al-mishyah la yubghidha Allah. Kata Rasulullah, cara jalan sombong yang kayak begini nih, Abu Dujanah nih, model jalan kayak gini Allah paling benci nih. Illa fi hadzal mautin, kecuali buat Abu Dujanah. Kenapa? Karena dia pengen nunjukin ke orang kafir bahwa dia adalah orang keren, orang hebat, orang top, orang berani. Kata Rasulullah SAW, jalan yang seperti ini adalah jalan yang paling dibenci oleh Allah, kecuali di waktu-waktu seperti ini. Artinya apa? Kita enggak bakalan bisa menyimpulkan apakah orang ini baik atau tidak baik. Dan tentu kita amaratnya saja, tanda-tandanya saja. Kalau hati kita sedikit kayaknya gue orang baik nih. Nah, sudah mulai itu berarti tidak ikhlas. Wah, ini kayaknya mudah-mudahan dicontoh orang lain nih biar gue dapat gini begitu. Nah, pokoknya apa? Bukan pengennya pahala saja, tapi apa? Ada juga pengen dipuji sama orang lain, apalagi kalau yang nge-like misalnya cuma 3 orang sedih misalnya begitu kan, dibikinin video yang like cuma 3 orang sedih, ini kok padahal kan kelakuan baik kok gak ada yang nge-like gitu. Itu kan berarti apa? Arti, hati kita sedikit ya pengen baik atau buruk gitu. Paham insya Allah. Bagi jamaah yang ingin bertanya, silakan.
bertanya, ada tidak sih di zaman Rasulullah SAW itu murid yang datangnya itu tidak rutin Habib, datangnya sekali sehari sekali seperti itu, dan ada tidak sih syarat untuk menjadi murid, karena kalau saya tidak punya guru gitu, berarti guru saya adalah syaitan, saya tidak ingin itu Habibana. Terima kasih Habibana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu ya, setiap manusia kalau kita lihat dari sisi kemanusiawian para sahabat, tentu ada sahabat yang hadir kemudian tidak hadir dalam salah satu majelis. Dari mana Habib bisa tahu? Dari mana antum bisa tahu kok bisa ngomong seperti itu? Buktinya Rasulullah SAW adalah orang yang paling rajin mencari tahu. Yatafaqad ashabahu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatafaqad ahwal ashabih. Bahkan Rasulullah katakan man lam yaftaqid man yaftaqid yufqad. Orang yang terus-terus cari tahu temannya, keberadaannya di mana, nanti suatu saat dia bakalan dicari tahu, kata Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi contohnya Sa'ad bin Abi Waqqas tidak hadir majlis, Rasulullah tanya, "Mali la ara sabih alwajih an-nawir?" Mana ini, kata Rasulullah, si ganteng mana enggak ada, kok enggak ada di majlis? Rasulullah pernah ngomong begitu. Mali la ara sabih alwajih an-nawir? Mana ini si ganteng yang bercahaya mukanya, mana kok enggak hadir di majlis? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah juga mencari Thauban. Mana Thauban? Kenapa tidak hadir dalam majlis? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah juga mencari beberapa sahabat-sahabat Rasul. Artinya apa? Mereka ada keperluan-keperluan yang mendesak terkadang yang tidak bisa, tetapi mereka kalau sudah sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka akan tanya, cari tahu sama sahabat yang lain. Makanya Rasulullah sering bilang apa? Fal yuballigh syahidul ghaib. Yang hadir sekarang kasih tahu yang enggak hadir. Apa yang saya sampaikan sekarang kasih tahu kepada yang tidak hadir. Rasulullah SAW katakan seperti itu. Jadi untuk zaman sekarang, alhamdulillah Allah kasih kemudahan. Tidak fokus di satu orang, belajar sama satu orang, tidak. Alhamdulillah Allah berikan kemudahan, kemudahan, kemudahan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita tinggal di satu kampung, banyak ulamanya, banyak kiainya, banyak habaibnya. Satu daerah banyak. Kalau kita sudah dekat sama ustadz ini, Allah, saya sudah pengennya sama ustaz ini aja, sudah ikuti dia. Alhamdulillah Allah kasih kemudahan di alam gaib seperti ini kan. Bisa ya. Bisa kita terus menerus tanya jawab saja bisa gitu. Ya. Bisa bertanya langsung walaupun posisinya jauh, tapi Allah berikan kedekatan pada saat ini, semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, kita ngelihat kitanya semakin dimudahkan oleh Allah, apakah kita semakin semangat atau malah kita semakin tidak semangat. Kalau dulu orang-orang dahulu ada namanya Ibnu Darastawih. Siapa namanya? Ja'far Ibnu Darastawih. Seorang ulama nahwu. Siapa namanya? Ja'far Ibnu Darastawih. Beliau ini termasuk pelajar Ibnul Madini, seorang ulama hebat. Beliau katakan, "Saya kalau mau hadir kajiannya Ibnul Madini, misalnya kajiannya sekarang nih hari Sabtu habis Isya, apa yang beliau lakukan? Hari Jumat habis Asar sudah beliau siapkan tempat di depan. Hari Jumat habis Asar sudah beliau siapkan. Beliau bersumpah, saya sudah siapkan satu tempat saya hari Jumat sebelum hari Jumat setelah Asar, sebelum satu hari pelajaran Ibnul Madini atau kajian Ibnul Madini. Apa yang kau siapkan? Apakah naruh sorban atau tidak? Orangnya duduk di situ, enggak pergi-pergi. Orangnya duduk di situ, enggak pergi-pergi. Ya. Jadi mereka dahulu begitu semangat belajar karena mereka tahu bahwa sesungguhnya apa? Ilmu itu begitu hebat. Kalau sekarang enggak, kadang-kadang udah dipermudah ya. Memang masalahnya begitu. Semakin dipermudah sesuatu, semakin ditinggalkan. Kalau zaman dahulu enggak. Ya. Ada seorang yang bernama Zaid bin al-Hubab, ulama hadis, al-Hafidh. Siapa namanya? Zaid bin al-Hubab, ahli hadis, mengapal hadis udah ribuan, puluhan ribu. Datang ke majlis ta'limnya Sufyan ats-Tsauri di Irak, di Kufah. Datang duduk, udah alim tapi masih mau belajar. Sudah ulama tapi masih mau belajar, mau dengar hadis.
duduk di majlis Sufyan Ats-Tsauri dengar satu hadis. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, haddathani Usamah bin Zaid qala haddathani Musa bin Ulay an abihi an Qais maula Amr bin al-As an abi Qais maula Amr bin al-As an Amr bin al-As radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala farqu baina siyamina wa siyami ahli al-kitab akalat as-sahr. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, saya dapat hadis dari guru saya Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid mendapatkan hadis dari gurunya Musa bin Ulay atau Musa bin Ali. Musa bin Ulay dapat dari gurunya, dari bapaknya Ali. Ali terus dapat dari bapaknya namanya Abu Qais maula Amr bin As. Abu Qais mendapat hadis dari Amr bin As, Amr bin As dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengatakan, Rasulullah katakan perbedaan antara puasa kita dan puasa orang ahli kitab adalah dengan adanya makan sahur. Jadi makan sahur itu bukan hanya sekedar makan, tapi membedakan puasanya kita dengan puasa ahli kitab. Jadi perlu makannya. Makan sahur itu bukan, wah saya kuat nih enggak makan sahur juga, bukan masalah itunya, bukan. Ya, bukan. Ya, tapi ini perintah untuk membedakan antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab. Akhirnya senang dia dapat hadis satu, alhamdulillah rabbi zidni ilma, dapat satu hadis Rasulullah. Itu bangganya orang dahulu luar biasa. Ya, bahkan ada yang 40 tahun dia cari tahu satu hadis itu ada tasdidnya atau tidak, 40 tahun. Padahal harusnya dia diamin aja udah satu hadis itu, dia punya ribuan hadis yang lain kok. Tapi beliau semangat. Akhirnya ketika mendengar hadis tersebut, salah satu di antara sahabat Zaid bin Hubab ini mengatakan, wahai Zaid, kenapa? Tadi ini Sufyan Ats-Tsauri mengatakan dapat riwayat dari Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid itu orang Madinah. Saya pernah jumpa. Hah, kamu pernah jumpa? Iya, orangnya masih hidup, masih hidup. Ya udah, besok saya ke Madinah. Besok saya ke Madinah, dia kira Madinah itu Bintaro Ciledug kali ya. Padahal beda negara kan? Beda negara itu. Besok saya ke Madinah ambil hadis. Kalau orangnya masih hidup. Akhirnya besok pun dia berjalan sampai ke sana cari yang mana Usamah bin Zaid. Bukan Usamah bin Zaid sahabat Nabi, bukan. Usamah bin Zaid namanya sama. Dicari, mana Usamah bin Zaid? Usamah. Wahai Usamah, apakah betul guru saya Sufyan Ats-Tsauri pernah mendengar darimu hadis yang kau riwayatkan dari Musa bin Ulay kemudian dibacakan sanadnya? Iya, saya dengar. Dibacakanlah hadisnya. Oh, alhamdulillah, dapat langsung daripada. Kebetulan yang mengantar beliau ini berjumpa dengan Usamah bin Zaid mengatakan, "Tadi Usamah katakan dapat dari Musa bin Ulay. Saya pernah berjumpa Musa bin Ulay di Mesir," kata. Mesir lain negara lagi nih. Oh, masih hidup. Iya, masih hidup, kata. Ya sudah, besok kita ke Mesir, kata. Datang lagi ke Mesir, berjumpa dengan kakek-kakek yang sudah tua, menggunakan tongkat turun daripada kudanya. Ditanya, kamu siapa? Saya adalah musafir yang datang dari Irak, kemudian ke Madinah, kemudian datang ke sini. Untuk apa? Untuk mendengar satu hadis. Apakah betul ada hadis yang kau riwayatkan dari ayahmu? Ayahmu dari Abu Qais, Abu Qais daripada Amr bin Al-As. Bunyinya, farqu baina siyamina wa siyam ahli kitab tarak akalatus sahar. Dia katakan, iya, saya dapat dari ayah saya. Udah, pulang. Itu doang. Jadi mereka begitu memuliakan ilmu yang mereka dapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang di antara mereka terakhir, ada seorang namanya Imam Al-Bukhari. Pernah dengar Imam Bukhari? Imam Bukhari ini termasuk seorang anak pinter, hafal hadis Rasulullah SAW sangat banyak dan dibantu oleh orang tuanya. Jadi orang tuanya ini bantu sekali Imam Bukhari supaya bisa menjadi ahli hadis. Berjuang. Kalau kita kadang-kadang enggak, anak kita jadi untung enggak jadi, ya udahlah, seadanya aja modalin lah. Kadang-kadang modalin buat mondok anak kita aja kadang-kadang seadanya begitu. Kalau Imam Bukhari tidak. Alhamdulillah dia punya ibu yang begitu berjuang menjual apapun yang mereka punya demi anaknya menjadi ahli hadis. Akhirnya dia dapat uang sekitar 1000 dinar untuk pergi keluar kota mengambil ilmu hadis. 1000 dinar uang yang banyak, ratusan juta sampai miliaran mungkin ada di kantong anak yang masih usianya sekitaran 20 tahunan. Berjalan di
keliling dunia, keliling negara-negara untuk mengambil hadis Rasulullah SAW. Pada masa itu beliau berada di kapal, di kantongnya ada uang yang banyak. Ketika lagi istirahat, tiba-tiba ada orang yang usil melihat kantong Imam Bukhari uangnya banyak. Dia bilang, wah banyak sekali uangnya, dihitung sama dia, 1000 dinar, ini siapa punyanya? Oh anak muda, mustahil anak muda punya sebanyak ini. Sementara dia wajahnya wajah-wajah pengusaha besar, tapi uangnya gak ada, gaya doang. Akhirnya sudah, dia datang ke kapten kapal, bilang, wahai kapten, saya ini kehilangan uang 1000 dinar. Kamu lihat saya, penampilan saya memang wajar kalau punya uang sekitar 1000 dinar. Saya ini takut ada anak-anak muda yang tidak pernah memegang uang banyak, tiba-tiba mereka ini mengambil uang saya. Tolong cari, periksa setiap tas. Akhirnya sudah, ditutup pintu setiap kamar, dicari uang, dicari setiap pemuda-pemuda yang bawa tas, dibukain satu-satu. Ternyata di tasnya Imam Bukhari juga tidak ada uang 1000 dinar. Bingung ini orang, loh kok gak ada, perasaan tadi ada. Di tas Imam Bukhari juga gak ada. Akhirnya setelah semuanya tentram, damai, aman, dideketi sama orang tua ini. Imam Bukhari dideketi, hei nak, bukankah di kantong kamu ada uang 1000 dinar? Kemana uangnya? Apa kata Imam Bukhari? Kamu pikir saya bodoh sama seperti kamu? Kamu pikir saya bodoh sama seperti kamu? Saya bertahun-tahun mencari hadis Rasulullah SAW. Kemana-mana tempat saya ingin mencari hadis Rasulullah SAW untuk saya sampaikan kepada orang lain supaya orang mau mendengar hadis dari saya dan saya terjaga dari hal-hal yang tidak baik. Apakah gara-gara hanya 1000 dinar saya merelakan hadis Rasulullah SAW tidak dengar oleh orang lain? Setelah kamu melihat tas saya buang uangnya ke laut supaya saya selamat, nama saya selamat, hadis Rasulullah SAW selamat. Cintanya kepada ilmu luar biasa sekali. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mencintai ilmu, mencintai hadis baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Habib, di sini banyak sekali pertanyaan dari jamaah online. Jadi kita pilih dua dari pertanyaan jamaah online. Yang pertama itu, adakah doa yang dianjurkan Nabi untuk orang tua agar sehat dan berkah umurnya? Lalu yang kedua, bagaimana cara agar tetap istiqomah dalam beribadah dan selalu berpikir positif? Syukran jazakumullah khair, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang paling baik adalah doa yang ada dalam Al-Quran. Doa di dalam Al-Quran, baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabanna, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina. Baca apa lagi? Doa-doa yang ada dalam Al-Quran. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billah. Itu baca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Baca. Jadikan Al-Quran perisai kita. Jadi kalau pengen tahu ijazah doa-doa, baca Al-Quran. Banyak doa dalam Al-Quran, ya. Baca doa-doa Rasulullah SAW yang Rasulullah baca, seperti doa setelah solat, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yaudus salam. Atau baca doa Allahumma inna ala dzikrika, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu baca Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baca doa-doa yang ada dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Setelah itu, lanjutkan doa sesuai dengan apa yang ada dalam hati kamu. Karena setiap orang itu memiliki cara tersendiri untuk bisa dekat kepada Allah. Jadi enggak terbatas, karena takutnya bahasa Al-Quran terlalu tinggi untuk kita bisa sampai. Terkadang kan kita bingung kalau terlalu formal, kadang-kadang kita susahlah mau ngomong kayak begitu, ya. Akhirnya bahasa kita aja udah minta sama Allah. Tapi jangan lupa, jangan tinggalkan ajaran-ajaran Al-Quran sama hadis Rasulullah. Wah, enggak boleh baca doa sendiri. Boleh, udah. Tapi ada yang bilang boleh, ya. Oh, boleh baca doa sesuai dengan apa yang dalam hati. Tapi kalau bisa barengi dengan doa yang ada dalam Al-Quran dan dalam hadis Rasulullah SAW. Kemudian cara supaya istiqamah dan berpikir positif, ya, sering sekali saya ulangi terus menerus beberapa kali dalam kajian saya. Yang pertama, iman tingkatkan. Yakin sama Allah. Saya yakin saya ini ahli syurga. Saya yakin saya ini ibadah benar. Saya yakin, kalau yakin pasti bisa istiqomah. Tapi kalau enggak yakin, ya enggak mungkin istiqomah. Orang enggak yakin tujuannya, kok gimana bisa istiqomah?
Ya, orang saya enggak yakin saya pengen jadi ini, ya, gimana saya bisa istiqomah? Ya. Pengen lulus, ya, yakin dulu saya yakin saya bisa lulus, pasti bakalan istiqomah, akan terbawa sendiri itu. Saya yakin saya bisa jadi orang kaya, yakin akan datang sendiri caranya. Insyaallah Allah akan berikan cara. Jadi yang paling pertama adalah keimanan, keyakinan kepada Allah. Kemudian yang kedua, berdoa kepada Allah. Dan yang terakhir, cari sahabat yang baik, cari lingkungan yang baik, cari tempat yang baik. Mudah-mudahan manfaat, barakah. Dan insyaAllah sudah, insyaAllah Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang saling cinta, mencintai karena Allah. Dan paling terpenting adalah apa? Pulang dari masjid ini mendapatkan ilmu, insyaAllah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan umur kepada kita untuk bisa hadir bersama-sama di majlis sirah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis yang dipenuhi dengan rahmat daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Sufyan ibn Uyainah, "Inda zikri salihin tatanazzalu ar-rahman." Ketika disebutkan nama satu orang salih, maka akan turun rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Wa kaifa bi aslahis salihin. Lalu bagaimana yang kita omongin ini bukan orang soleh lagi, tapi pemimpinnya orang-orang soleh. Tentu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala banyak Allah berikan kepada kita. Kita sadar atau tidak kita sadar, yang terpenting Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Alhamdulillah. Terkadang kita mendapatkan kemudahan di dalam hidup. Terkadang Allah subhanahu wa ta'ala mendekatkan kita kepada orang-orang yang saleh. Kita tidak sadar bahwa itu karena berkat majlis kita datang malam ini. Allah subhanahu wa ta'ala mempermudah rezeki kita. Allah subhanahu wa ta'ala mempermudah urusan kita. Itu terkadang itu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala karena satu amalan kita yang kita lakukan dan kita tidak sadar. Ya, paling enak itu kalau kita melakukan amalan tapi kita enggak sadar pahalanya dapat, enak gitu. Dibanding kita tahu kita melakukan amal soleh berharap supaya mendapatkan balasan dari Allah, tahu-taunya amal soleh kita enggak diterima sama Allah. Na'udzubillah min dzalik. Makanya sebagian ulama mengatakan, saya kalau berdoa kepada Allah, saya terkadang berharap doa saya tidak diijabah dulu sekarang. Kenapa? Karena Allah pasti mengijabah doa. Allah yang bilang, apa kata Allah dalam Al-Quran? Ud'uni astajib lakum. Minta sama saya, kata Allah, saya pasti akan berikan kepadamu. Siapapun antum, dimanapun antum berada, antum minta sama Allah, Allah pasti kasih. Yang ngomong siapa? Allah. Allah dusta? Allah maha jujur. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak mungkin ingkar janji. Dan Allah mengatakan, minta saya kasih. Berarti setiap orang di antara kita yang meminta kepada Allah pasti dikah. Yang bilang siapa? Allah. Oke. Semua kita sepakat bahwa setiap orang yang meminta pasti dikasih. Saya sekarang, ya Allah, ya Rabbal Alamin, berikanlah saya ya Allah uang jangan banyak-banyak ya Allah, 3 miliar aja malam ini ya Allah. Saya doa begitu sama Allah. Minta sama Allah dengan jujur, Allah pasti kasih. Enggak sekarang, besok. Enggak besok, lusa. Enggak lusa, nanti di kuburan. Di saat semua orang kesusahan, kita dapat harga yang kita minta waktu itu di dunia, Allah berikan kenikmatan di kubur kita. Tidak dapat di kuburan, kelak di syurga. Minta sama Allah supaya diberikan kemudahan bisa ziarah ke Makkah dan Madinah. Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya memiliki kendaraan yang sedikit mewah, supaya berjalan ke masjidnya lebih mudah atau berdakwahnya lebih mudah. Minta sama Allah subhanahu wa ta'ala, Allah kasih. Enggak di dunia, nanti di akhirat. Di jembatan Sirat semuanya jalan kaki, kita naik mobil mewah. Ya, kenapa? Karena kita minta sama Allah, Allah pasti kasih. Allah mengatakan, "Ud'uni astajib lakum." Minta, saya akan berikan. Ya, kalau kita sudah minta sama Allah subhanahu wa ta'ala, cuman sekarang belum diberikan oleh Allah, kelak di akhirat kita akan diberikan oleh Allah. Nah, yang seperti itu sepertinya lebih enak ya. Fujaatul khair. Kita ngira kita enggak punya amal, tahu-taunya kita punya amal. Umrah berkali-kali, haji berkali-kali, ziarah Nabi berkali-kali, umrah bersedekah, umrah infak, padahal enggak pernah ngeluarin. Dari mana? Dari doa yang Allah subhanahu wa ta'ala jaga, yang Allah simpan.
Makanya kalau berdoa kepada Allah SWT jangan bersedih. Saya sudah minta berkali-kali sama Allah, kok gak dikasih-kasih sama Allah? Bukan gak dikasih, Allah paling tahu kapan waktu tepat untuk memberikan kamu pemberian tersebut. Allah paling tahu kapan waktu yang tepat untuk diberikan pemberian tersebut. Kadang-kadang maksa sama Allah, maksa sama Allah akhirnya dikasih. Ya Allah, pokoknya pengen mobil sekarang juga. Dipakai mobilnya tabrakan akhirnya. Buat apa? Untuk apa? Makanya minta sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku meminta kepadamu sesuatu yang terbaik menurutmu, bukan yang terbaik menurutku. Yang terbaik menurut Allah, bukan yang terbaik menurut kita. Karena kita makhluk yang lemah, kita enggak tahu apa-apa. Manusia ini lemah. Manusia ini buta, manusia ini lemah, enggak tahu apa-apa. Seperti yang saya contohkan, mungkin bulan lalu saya contohkan kepada antum semua. Manusia ini lemah. Tidak pernah mampu untuk memahami sesuatu kecuali kalau sudah terjadi. Contohnya seperti ini. Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra dari kota Makkah menuju Palestina. Betul enggak? Oke. Sampai di Palestina, kemudian Rasulullah dimi'rajkan dan pulang. Di pagi hari sudah berada di kota Makkah. Lalu Abu Jahal mendengar dan tertawa. Dan dia katakan, wah, Muhammad sudah mulai aneh omongannya nih. Masa malam pergi, pagi sudah ada di Mekah. Kami ini katanya sampai capek-capek. Ya. Kami membawa kuda kami atau unta kami berbulan-bulan untuk bisa sampai kepada Palestina. Sementara Muhammad mengatakan bahwa dia sudah sampai ke kota Palestina dan di malam hari itu juga dia sudah kembali di kota Mekah atau pagi hari dia sudah kembali di kota Mekah. Seketika Abu Jahal mendatangi rumah Abu Bakar, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ini Abu Bakar pasti berubah pikiran ini. Nabi Muhammad sudah mulai aneh. Ini Abu Bakar pasti berubah pikiran nih. Ada cerita baru nih. Ini orang kayak gini namanya Abu Jahal nih, mungkin. Ya, enggak boleh ngelihat orang temenan dekat ada keburukan dikit pasti dia langsung kasih tahu. Oh, temen ente tuh. Dia begini begitu biar apa? Namimah, namam. Supaya ya memecah belah antara hubungan dua orang. Itu Abu Jahal tuh kayak gitu. Abu Bakar, Abu Jahal CS ya. Enggak bisa ngelihat orang dekat dia hasud. Gimana caranya supaya dipisahkan? Wah, enggak boleh temannya yang satu ada keburukan pasti dikasih tahu ke teman yang satunya. Supaya apa? Supaya pecah belah. Makanya Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala ketika ada temannya yang datang mengatakan kepada Imam Syafi'i, "Imam Syafi'i, kenapa?" kata Imam Syafi'i, "Si fulan bin fulan bilang kalau antum itu begini begitu. Dijelekin antum, dibilang begini." Apa kata Imam Syafi'i? "Kamu ini yang membawa berita ini. Kalau kamu bohong berarti kamu pendusta." Ya. Membawa satu berita yang tidak benar, membawa fitnah. "Kalau kamu benar dengan ucapan kamu, berarti kamu ini pengadu domba. Dan di dalam dua keadaan kamu enggak ada yang benar. Ente mau jujur, ente mau dusta, nyampein omongan orang ke saya, itu tetap kamu salah. Di dalam dua keadaan kamu salah. Kamu benar, kamu adalah pendusta, kamu benar, kamu adalah apa? Kamu adalah pengadu domba. Kalau kamu bohong berarti kamu pendusta. Jadi enggak ada benernya." "Tapi ini Bib, saya mau jujur sama dia Bib, biar dia tahu bahwa semuanya dia diomongin orang, enggak ada bagus-bagusnya itu." Ya, supaya saya ini nyampein sesuatu yang benar, orang itu ngejelekin si fulan, enggak boleh begitu. Dalam agama Islam enggak boleh. Kamu salah, kamu pembohong. Kalau kamu betul, berarti kamu pengadu domba. Jadi kalau misalnya ada yang ngomongin teman kita, udah jangan disampaikan sama dia. Lebih bagus dia nggak nyampe. Gitu. Ya. Tapi saya mau jujur. Jujur itu terkadang dilarang. Contohnya, punya teman jelek banget, dia bilang, "Ih, kamu jelek banget ya." "Saya mah jujur doang, bukan mau." Ya, dia bilang, "Saya jujur. Saya diperintahkan Al-Quran untuk jujur. Saya mau bilang sama kamu tuh jelek banget. Rupanya ya, itu dosa hukumnya." Ya. Tapi jujur, walaupun jujur itu jujur yang membawa membawa kepada mudharat. Jadi Al-Imam Syafi'i ketika didatangi seseorang membicarakan kejelekan, kemudian dia katakan, "Kamu kalau betul dia ngomongin saya, berarti kamu adalah kamu adalah pengadu domba." Ya, jadi enggak boleh kita menyampaikan sesuatu yang tidak benar. Nah, kalau misalnya kita diomongin orang itu bersyukur harusnya. Kita mendapatkan pahala, kita enggak perlu capek. Kalau diomongin orang,
ada seorang imam namanya Sufyan bin Uyainah, dibicarakan dari jauh, dikatakan kamu begini, kamu gitu. Alhamdulillah, katanya, segala puji bagi Allah, saya dapat pahala tanpa perlu saya capek, tanpa perlu saya sholat, zakat, puasa, tapi pahala ngalir terus. Nah, terkadang ada orang yang begitu. Makanya saya bilang, jangan pernah menjelekkan umat Islam, siapapun mereka. Terkadang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka itu kelebihan. Malas sholat, gak punya ilmu, tapi rajin bersedekah. Gak mau sedekah, kikir, gak punya ilmu, tapi rajin ibadah. Ada yang begitu. Ya, jadi Allah pengen dia itu tetap masuk syurga dengan amalan-amalan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. Kikir gak mau sedekah, ibadah gak ada, malas ibadahnya, tapi berilmu. Terkadang itu jalan Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadikan dia apa? Ahli syurga. Ada lagi yang sedekahnya malas, ilmu gak ada, ilmu gak ada, amal ibadah gak ada, tapi rajin diomongin orang. Setiap hari kerjanya diomongin orang terus, dia gak berhenti-berhenti diomongin orang. Bisa jadi itu yang menjadikan modal dia untuk mendapatkan syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini saya enggak bisa, di sini saya enggak bisa, di sini saya enggak bisa, di sini enggak bisa. Oh, berarti ini cara saya sudah supaya mendapatkan syurganya Allah. Kalau dia sabar, Allah berikan syurganya Allah. Makanya jangan pernah anggap, wah ini muslim, ini malas sih. Wah ini pasti punya kelebihan. Kalaupun enggak punya kelebihan yang tadi, kelebihannya banyak diomongin orang dan dia sabar. Ya, jadi itu adalah nilai plus bagi dia. Ikhwani, akhwati yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa malam ini adalah insyaAllah malam yang penuh keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika malam ini bertambah ilmu kita, ketika bertambah ilmu kita, berarti malam ini adalah malam yang penuh dengan keberkahan. Abu Jahal mendatangi rumah Sayyidina Abu Bakar dan mengatakan, Abu Bakar, Abu Bakar, diketuk pintu. Ada apa wahai Abu Jahal, wahai Amr ibn Hisham, ada apa? Muhammad, kenapa Muhammad? Muhammad bilang dia pergi ke Palestina malam tadi dan pagi ini sudah sampai di kota Makkah. Aw qala dzalik? Kata Abu Bakar, apakah Muhammad yang bilang langsung? Abu Jahal, iya, Muhammad langsung. Kata Abu Bakar, apa? Lebih dari itu saya percaya. Kalau Muhammad langsung yang ngomong, lebih dari itu saya percaya. Orang urusan langit aja saya percaya, apalagi cuma terbang-terbang di dunia. Urusan langit, beliau menjadi wasilah antara Allah dan saya percaya. Apalagi hanya terbang di dunia, di bumi. Makanya dari situ Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq digelari As-Siddiq. Kenapa? Karena memiliki keimanan yang luar biasa. Ilmu iman itu yang paling terpenting, sehingga membawa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mempercayai segala sesuatu. Kalau kita sekarang percaya atau tidak, saya berada di Mekah Maghrib, kemudian saya pergi ke Palestina Isya, kemudian saya ngopi sebentar makan, kemudian saya balik lagi ke Mekah. Sebelum jam 12 malam saya sudah sampai di Mekah. Percaya atau tidak? Percaya. Perjalanan Mekah Palestina cuma 1 jam, menggunakan pesawat cuma 1. Waktu Maghrib saya terbang sampai ke Palestina, saya numpang salat Isya di situ, kemudian saya pulang lagi ke Mekah. Sebelum waktu Isya saya sudah, sebelum waktu 12 malam saya sudah. Nabi Muhammad pagi pulangnya. Ini kita sekarang bisa apa? Menunjukkan bahwa apa? Manusia itu semakin tahun semakin paham bahwa mereka itu bodoh. Orang yang hidup 500 tahun yang lalu, kalau saya katakan saya berjalan dari sini ke Malaysia 2 jam, percaya atau tidak? Orang yang hidup 500 tahun yang lalu, saya katakan saya dari Tangerang bandara ke Malaysia hanya menempuh waktu 2 jam, percaya? Enggak percaya. Tapi kalau sekarang percaya? Percaya. Sekarang percaya, 2 jam bisa sampai ke sana. Orang yang hidup 500 tahun yang lalu, kita katakan saya dari Tangerang menuju Malaysia 2 jam, dia katakan kamu gila, mustahil. Dia berani bersumpah demi Al-Quran sekalipun, dia berani bersumpah, gak mungkin 2 jam. Orang kami capek, harus ke apa, pelabuhan dulu, naik kapal dulu, setelah itu ini dulu, berhari-hari kami baru bisa sampai Malaysia, kok kamu bilang cuma 2 jam? Ya, sekarang sudah Allah tunjukkan kita ini semakin hari semakin bodoh. Sekarang kalau saya katakan ke Malaysia 30 menit, percaya atau tidak? 30 menit, percaya atau tidak?
saya bisa sampai ke Malaysia 30 menit. Ya enggak percaya lah. 30 menit kita mau ke Jakarta aja kadang macetnya, na'udzubillah min dzalik, bisa sampai 30 menit ya mustahil. Enggak percaya, enggak percaya. Sumpah demi Al-Qur'an, sumpah demi Al-Qur'an enggak percaya. 30 menit waktu yang begitu cepat. Siapa tahu 100 tahun yang akan datang semakin canggih, bisa jadi 30 menit sampai ke Malaysia. Bukan sesuatu yang mustahil. Orang dulu juga enggak percaya. Kita sekarang enggak percaya karena belum ada. Makanya Allah semakin hari makin menunjukkan kepada kita bahwa kita ini makhluk yang lemah. Oleh karena itu, ikhwani akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika keimanan seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sudah melekat di hati, maka beliau akan percaya apapun yang datang dari Allah dan Rasulnya. Dan sekarang terbukti, sekarang terbukti bahwa sesungguhnya perjalanan seperti itu untuk sekarang biasa saja, walaupun pada saat itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan yang lalu kita bercerita tentang ayahanda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah. Beliau dinikahkan dengan seorang wanita bernama Aminah. Abdul Muttalib, nama aslinya siapa? Syaibatul Hamdi. Anak laki-laki dari seorang pemimpin Quraisy yang bernama Hashim. Jadi Hashim punya anak siapa namanya? Syaibatul Hamdi. Syaibatul Hamdi ini ibunya orang mana? Orang Yathrib. Orang Yathrib. Pada masa ini kan kita ini masih di zaman Yathrib, belum namanya Madinah, ya kan? Ya, kita ini masih di zaman itu. Ketika itu masih namanya Yathrib. Ayahanda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Syaibatul Hamdi, ibunya orang Yathrib. Kemudian Hashim meninggal. Meninggalnya di mana? Di Palestina. Ya, Hashim meninggalnya di Palestina. Makanya satu daerah namanya Gaza, ya, atau Gaza. Gaza itu dikenal dengan nama Ghazat Hashim. Gazanya Hashim. Hashim yang dimaksud siapa? Hashim yang dimaksud adalah kakeknya Rasulullah SAW. Ya, jadi kalau kita dengar sekarang daerah Gaza, Gaza Hashimiyah, Hashim, Hashim maksudnya apa? Jadi bapaknya kakeknya Rasul. Jadi apanya tuh? Buyut. Ya, bapaknya Abdul Muttalib yang bernama Hashim itu wafat di Palestina. Ikhwani, akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Syaibatul Hamdi besar di kota Madinah, lalu Al-Muttalib adiknya Hashim memimpin di kota Mekah. Kemudian dia mencari-cari keponakannya, putra daripada Hashim, sehingga dia dapatkan bahwa Hashim pernah menikah di kota Yathrib. Kemudian diambillah Syaibatul Hamdi, dibawa ke kota Mekah. Orang Mekah mengira bahwa Al-Muttalib baru beli hamba sahaya, sehingga mereka memanggil Al-Muttalib yang tadinya namanya Syaibatul Hamdi menjadi Abdul Muttalib. Ya, jadi Abdul Muttalib. Sekali lagi saya ulangi, tasydidnya di ta, nama orang jangan sembarangan. Tasydidnya di ta, Abdul Mut, bukan Abdul Muttalib, bukan Abdul Mut, ya. Abdul Muttalib. Ya, enggak enak nama orang, ya. Nama orang kalau kita rubah-rubah ya, ya enggak enak. Nama beliau Abdul Muttalib. Akhirnya Abdul Muttalib dibawa ke Mekah. Tinggal di Mekah, dididik oleh pamannya Al-Muttalib. Al-Muttalib punya keponakan namanya Abdul Muttalib, yang nama aslinya adalah Syaibatul Hamdi. Akhirnya Abdul Muttalib menikah di kota Mekah dengan seorang wanita bernama Fatimah binti Amr ibn A'id Al-Makhzumiyah. Nama wanitanya siapa? Fatimah. Lahirlah dari Fatimah tersebut putra-putri daripada Abdul Muttalib. Di antaranya Abdullah, ayahanda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Abdul Muttalib menikah banyak, ya, tapi yang saya sebutkan tadi adalah ibu daripada Abdullah, ayahanda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ibu daripada ayahnya Nabi, berarti apanya Nabi? Neneknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Abdul Muttalib menikah dengan seorang wanita bernama Fatimah binti Amr Al-Makhzumiyah
lahir daripada wanita yang mulia tersebut putra-putranya diantaranya Abdullah dan Abu Talib. Abdullah sama Abu Talib ini saudara kandung, satu ibu satu bapak, satu ibu satu bapak. Kalau Abu banyak banget ini. Abu Lahab itu beda ibu, ya. Abu Lahab itu beda ibu. Sementara Abdullah dan Abu Talib itu satu ibu. Abdullah dan Abu Talib, makanya Abu Talib sangat sayang kepada Nabi Muhammad. Karena apa? Karena selain beliau melihat ada cahaya kenabian pada diri Nabi Muhammad SAW, beliau juga melihat bahwa Muhammad ini adalah keponakan kandung dia. Ya, satu ibu, satu bapak. Abdul Muttalib menikah dengan Fatimah binti Amr ibn A'id al-Makhzumiyah, kemudian melahirkan banyak anak. Tadinya beliau menikah sama seorang wanita bernama Natilah binti Jinab, punya anak cuma satu. Anaknya siapa namanya? Al-Harith. Anaknya siapa namanya? Al-Harith. Saya sudah ceritakan ya, ketika dia belum menikah dengan seorang wanita punya anak satu, nama anaknya siapa? Al-Harith. Itu anak satu-satunya Abu Abdul Muttalib. Sehingga Abdul Muttalib ketika itu beliau sedang berada di Masjidil Haram bermimpi. Apa yang beliau mimpikan? Beliau bermimpi melihat bahwa beliau menggali sumur zam-zam, padahal sudah ratusan tahun sumur zam-zam itu hilang. Cuma seperti dongeng begitu mendengar bahwa dulu-dulu ada sumur zam-zam, sudah hilang. Abdul Muttalib mendengar, melihat di dalam mimpi, dia katakan, wah ini dari syaitan. Keesokan harinya juga mimpi lagi bahwa beliau, dan ditunjukkan oleh orang yang ada di mimpi tersebut di mana letak sumur zam-zam tersebut. 3 hari akhirnya beliau berniat, ya kalau udah 3 kali ini berarti bukan dari syaitan katanya, ini datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena beliau beriman kepada Allah, mengikuti ajaran siapa? Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Akhirnya ikhwani, Abdul Muttalib akhirnya beliau menggali, beliau bawa anaknya satu yang bernama Al-Harith. Orang-orang kafir Quraisy melewati melihat, Abdul Muttalib kamu ngapain? Oh saya sedang menggali sumur zam-zam. Wah gila kamu, gak ada itu cuma cerita doang, dongeng, gak benar. Jadi udah gak mau bantuin, ngejelek-jelekin itu. Kebanyakan orang begitu, udah gak mau bantuin, diem aja kek. Ini enggak, setiap lewat orang nanya, Abdul Muttalib ngapain? Udah gak ada, yang begitu mah dongeng doang, gak bakalan ada yang seperti itu. Akhirnya salah seorang di antara mereka melihat lagi, besoknya masih juga Abdul Muttalib menggali. Lalu salah seorang di antara mereka mengatakan, Abdul Muttalib, kamu ini doa saja sama Allah, siapa tahu Allah kasih kamu anak banyak, biar banyak yang bantuin. Kalau satu doang kesian, kamu bakalan capek. Kesel hati Abdul Muttalib ketika itu, dia katakan, ya Allah, saya meminta kepadamu 10 anak. Kalau engkau berikan saya 10 anak, saya akan potong satu untukmu. Jadi beliau nadarkan salah satu anaknya, karena syariat sebelum kita membolehkan ya memotong orang untuk Allah. Buktinya Nabi Ismail dipotong oleh ayahnya, Nabi Ibrahim AS, namun diganti oleh Allah dengan kambing. Ya kan, syariat sebelum kita berbeda dengan syariat kita. Pada masa itu masih boleh. Akhirnya bernadar, Abdul Muttalib bernadar, kalau saya punya anak 10, saya potong satu. Akhirnya Allah berikan anak 10. Nikah Abdul Muttalib lagi dengan beberapa perempuan, istrinya ada 5 Abdul Muttalib. Istrinya ada berapa? 5. Sehingga lahirlah 10 anak dan beliau mendapatkan air zam-zam. Ketika sudah memiliki 10 anak, beliau ingat bahwa beliau memiliki nadar. Kata beliau, kalau begitu saya akan potong anak salah satu dari anak saya. Dipanggil semua anak-anaknya, apakah kalian ridho? Semuanya ridho. Kalau memang ini perintah dari Allah, kami ridho. Akhirnya apa yang terjadi wahai ikhwani dan akhwati yang dimuliakan oleh Allah? Beliau ambil al-aqsam. Jadi kalau masa itu ya seperti diguncang lah ya, diguncang nama-nama putra-putra ini. Atau mereka gunakan anak panah, ya, diletakkan beberapa nama kemudian ya dilempar begitu saja sehingga apa, ketaknya ke yang mana. Sudah dilihat namanya ternyata itu. Jadi digunakanlah, digoncang nama atau putra-putranya siapa? Putra-putranya Abdul Muttalib. Ketika dilihat ternyata siapa?
Abdullah. Abdul Muthalib mulai ragu ini karena Abdullah ini anak kesayangannya. Potong apa jangan, tapi diberitahu Allah. Sudah, beliau ambil Abdullah ingin dipotong. Ketika itu Abdullah adalah bukan anaknya Abdul Muthalib saja, tapi anak orang Mekah semuanya. Jadi semua orang Mekah itu sayang sekali sama Abdullah. Sehingga mereka mengatakan, kami rela kehilangan anak kami, yang penting Abdullah jangan kau bunuh. Semua orang datang. Ini kalau udah di demo, susah urusan. Kalau satu orang, dua orang yang ngomong, mungkin gak bisa bunuh. Ini satu kampung semuanya, orang Mekah semua datang. Bilang, Abdullah pokoknya nyaman, kita cari jalan keluar. Allah pasti ridho sama kita. Kita cari jalan keluar, jangan dibunuh begitu saja. Akhirnya apa yang terjadi? Apa ini? Salah seorang di antara mereka mengatakan bahwa kita cari tahu saja sama orang kita, mereka yang betul-betul paham dengan agama, bagaimana jalan keluarnya. Akhirnya berjumpa dengan seseorang, karena pada masa itu belum tertutup Lauhul Mahfuz, karena dari Muhammad SAW belum lahir. Jadi jin masih seru-serunya pada masa itu, bisa berkomunikasi, bisa melihat. Kemudian dikatakan sama orang pintar tersebut, sebut begini saja wahai Abdul Muttalib, katanya, kamu letakkan nama 100 unta dan letakkan nama putramu Abdullah. Siapa yang kena, dialah yang akan dipotong. Satu unta dan nama Abdullah. Satu unta dan nama Abdullah. Kalau memang masih kena nama Abdullah, tambahkan untanya. Kalau masih nama Abdullah lagi, tambahkan untanya. Sampai Allah ridha, kemudian sampai Allah ridha, kalau nama unta yang terpilih, baru Abdullah akan bebas. Akhirnya orang Mekah sepakat. Kami bantu Abdul Muttalib, kami berikan unta yang kami miliki. Akhirnya ikhwan, dituliskan nama unta, nama Allah sama Abdullah. Ketika diundi, ternyata yang keluar nama Abdullah lagi. Ditambah lagi dua unta, nama Abdullah lagi. Tiga unta, Abdullah lagi. 10 unta, Abdullah lagi. 20 unta, Abdullah lagi. Sempat putus asa Abdul Muttalib, dia katakan memang Allah inginkan Abdullah sampai 100 unta baru nama 100 unta. Bayangin unta satu berapa harganya? Kalau kita kepo aja repot, kita udah mau kurban ya, kita kepo satu apa namanya sapi satu kita sudah sibuknya, ini unta lebih besar ya kan. 100 unta akhirnya dipotong. Dan dengan 100 unta tersebut dibagi-bagikan untuk Mekah. Orang Mekah dan bahkan berlebihan sampai keluar-luar kota Mekah dibagikan daging daripada berkah Abdullah ayahanda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibawalah Abdullah oleh Abdul Muttalib, kamu jangan lama-lama katanya. Enggak boleh lama-lama jomblo. Ayo dinikahi seketika. Dinikahi seketika. Dibawa oleh Abdul Muttalib ke Bani Zuhra. Bani Zuhra itu kabilah dari Quraisy juga. Zuhra kabilah dari Quraisy yang Abdul Muttalib sudah menikah dengan orang situ. Jadi ada satu kabilah namanya Banu Zuhra. Ketika itu pemimpinnya bernama Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhra. Bin Zuhra. Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhra. Ini beliau adalah ketua kabilah dari Bani Zuhra. Sementara dari Bani Hashim ada siapa? Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Ketua kabilah Bani Hashim siapa namanya? Abdul Muttalib. Ketua kabilah Bani Zuhra siapa namanya? Wahab. Abdul Muttalib ini sudah kenal kampung ini karena apa? Karena Abdul Muttalib ini menikah dengan putri daripada adiknya Wahab. Jadi Wahab ini punya adik namanya Wuhab. Wuhab. Wahab punya adik namanya Wuhab. Orang Arab gitu, ada takbir, ada tasghir. Wahab kakaknya, Wuhab adiknya. Hasan kakaknya, Husain adiknya. Upin kakaknya, Ipin. Upin dan Ipin. Wuhab punya anak namanya Halah.
Halah binti Uheb. Jadi Abdul Muttalib ini sudah pernah datang ke kampung Bani Zuhra dan menikah dengan seorang wanita bernama Halah. Dari pernikahan Abdul Muttalib dengan Halah punya anak namanya Hamzah. Anaknya siapa namanya? Hamzah. Dan ada lagi seorang wanita bernama Safiyah. Safiyah. Jadi Abdul Muttalib ini nikah sama orang Bani Zuhra. Jadi orang Bani Zuhra sudah kenal sama Abdul Muttalib karena Abdul Muttalib ini mantu orang Bani Zuhra. Nah, Abdul Muttalib ini ngelihat bahwa Halah ini istrinya punya sepupu namanya Aminah. Siapa namanya? Aminah, ibunda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini berarti sepupu atau bukan? Sepupu. Abdul Muttalib melihat bahwa Aminah ini cocok untuk Abdullah. Karena apa? Nasabnya bagus. Ini Qusay punya bapak namanya Kilab. Zuhra punya bapak namanya Kilab. Jadi mereka ini ketemunya di sini, Zuhra sama Qusay, adik kakak. Ini Zuhra sama Qusay, adik kakak, bapaknya namanya Kilab. Oh, Masya Allah. Jadi Abdul Muttalib sudah tahu keluarga ini. Kenapa? Ini karena ini mertuanya. Karena mertuanya. Dan dari Halah ini lahirlah putra beliau yang bernama Hamzah. Dari Aminah ini lahirlah putra bernama Muhammad sallallahu alaihi. Berarti Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam sama Sayyidina Hamzah apa hubungannya? Sepupu atau mindo ya. Karena ibunya dua-duanya sepupu, berarti ini namanya apa namanya? Kalau anak sepupu saya dengan anak saya namanya apa? Bahasanya apa? Mindo ya. Iya, mindo. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam ya anggap saja sepupu sama Sayyidina Hamzah, padahal beliau di satu sisi beliau adalah pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya umurnya enggak beda jauh. Bahkan ada yang mengatakan, ulama sejarah mengatakan Abdul Muttalib setelah menyelamatkan Abdullah dari waktu itu, Abdul Muttalib datang kepada Wahab kemudian meminta putrinya. Jadi Halah sama Aminah ini adik kakak. Bukan anaknya Uheb tapi anaknya Wahab. Pak Wahab, saya minta, kata. Minta apa? Minta Halah untuk dijadikan istri saya dan adiknya Aminah untuk dijadikan istri anak saya. Ya, jadi bapak dapat kakak, anak dapat adik. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidina Hamzah itu sepupu. Dekat sekali. Makanya ketika Sayyidina Hamzah meninggal, Rasulullah sangat terpukul. Karena apa? Karena Sayyidina Hamzah selain beliau adalah paman Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah sepupu Rasul sallallahu alaihi. Menikahlah Abdullah dengan Aminah. Dari jalur orang tua yang baik seperti yang kita bicarakan sebulan yang lalu, semuanya adalah orang-orang suci. Nabi Muhammad dari keturunan orang suci, dari sebelah ayah dan dari sebelah ibu semuanya orang-orang pilihan. Terkadang ada yang bilang Nabi Muhammad dari keturunan orang-orang pilihan, dari sebelah ayah, dari sebelah ibu, tapi ayahnya Nabi masuk neraka. Orang pilihan masuk neraka, lah kita masuk mana? Dia bilang orang tua Nabi adalah orang pilihan, disepakati oleh hadis-hadis, tapi di dalam hadis juga dikatakan bahwa orang tua Nabi di neraka. Nah, orang pilihan di neraka, terus orang kayak kita di mana? Begitu aja, pakai akal aja udah ya. Ada yang mengatakan orang tua Nabi orang pilihan, tapi masuk mana? Orang pilihannya masuk mana? Terus kita masuk ke mana? Wal'iyadu billah min dzalik. Begitu saja. Akhirnya menikahlah Aminah dan Abdullah. Abdullah ketika itu usianya masih muda. Ada yang mengatakan usianya masih sekitar 17 tahun. 17 tahun menikah dengan Aminah dan wafat ketika berusia 18 tahun. Tapi banyak ulama sejarah yang mengatakan bahwa Abdullah wafat ketika berusia 25 tahun. Jadi usianya sudah matang. Menikah Aminah dengan Abdullah. Kemudian setelah menikah, mereka berdua hidup di rumah tangga yang rukun. Ya, Abdul Muttalib begitu sayang kepada Abdullah, begitu sayang kepada Aminah. Sampai di satu waktu datanglah masa perdagangan. Di Arab itu ada namanya rihlat asy-syita sama rihlat as-saif. Rihlat asy-syita sama rihlat as-saif. Ada dua kali musim perdagangan mereka pergi ke Romawi, ke negeri Syam, dan ada juga masa mereka pergi ke Sana'a di Yaman.
mereka menjual barang dan mengambil barang begitu. Ya, dua kali ke negeri Syam dan ke negeri Yaman. Sampai sesampainya di kota Yathrib. Jadi kalau mau ke negeri Syam, biar. Kalau mau ke negeri Syam, orang-orang Arab ketika itu harus melewati kota Yathrib, karena kota Yathrib adalah pintu untuk bisa menuju ke negeri Syam. Dari Makkah mereka menuju ke Yathrib dulu. Yathrib ini namanya kota Madinah, kurang lebih perjalanan 500 kilo dari Mekah ke kota Yathrib. Berapa kilo? 500 kilometer. Kemudian di belakang Yathrib ini ada namanya Al-Urdun kalau sekarang. Yordania. Apa namanya sekarang? Yordania. Ini pintu negeri Syam dulu. Ini pintunya Syam. Pintunya Romawi. Kalau dari orang Arab, ini dinamakan Hijaz. Ini dinamakan Hijaz, Yaman ya. Mekah, Yathrib, ini namanya Hijaz. Kemudian dari Urdun ini baru daerah-daerah seperti Palestina, ya. Palestina, kemudian juga ada juga daerah seperti Suriah di negeri Syam ya. Kemudian ada Turki juga ya. Di belakang ini ada sedikit daerah Afrika, Mesir. Ini semuanya masuknya ke negeri Syam. Ketika itu orang yang kalau dia mau pergi ke negeri Syam untuk berdagang, mereka pasti melalui tempat yang bernama Yathrib. Nah, Abdullah ketika itu sesampainya di Yathrib, beliau sakit. Beliau sakit. Jadi tidak sempat meneruskan perjalanannya. Nikah baru beberapa bulan, kemudian pergi ke Yathrib, ke negeri Syam. Sesampainya di Yathrib beliau sakit, akhirnya beliau tinggal, enggak ikut pergi. Orang sudah pergi ke negeri Syam dan kemudian mereka kembali lagi ke Mekah, melihat Abdullahnya enggak ada. Kemana Abdullah? Sayyidatuna Aminah sudah bersiap-siap, Sayyidatuna Aminah sudah menunggu suaminya pulang dan ingin memberitahu kabar bahwa sesungguhnya dia sudah hamil. Ketika itu hamil 3 bulan. Sayyidatuna Aminah ketika itu hamil 3 bulan. Sudah menunggu, yang mana suami saya, rombongannya yang mana? Untanya yang mana, semua sudah menyambut suaminya satu sama lain. Ketika itu melihat bahwa sesungguhnya unta Abdullah kosong tanpa ada orangnya. Aminah enggak kuat, kemudian Abdul Muttalib datang, kemudian bertanya di mana, katanya Abdullah tidak sempat ikut ke negeri Syam karena beliau sakit di kota Yathrib. Seketika Abdul Muttalib menyuruh anaknya untuk pergi ke Yathrib. Coba dilihat Abdullah bagaimana keadaannya sekarang. Sampainya mereka di kota Yathrib, ternyata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Anak Abdul Muttalib tersebut pulang ke kota Mekah menyampaikan kepada ayahnya bahwa adiknya sudah meninggal. Bagaimana nasib Sayyidatuna Aminah? InsyaAllah di bulan depan kita akan bahas cerita tentang Sayyidatuna Aminah, ibunda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk pertanyaan silakan. Tafadhol. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Habib. Assalamualaikum warahmatullahi. Tadi saya mengutip sedikit di awal, Habib. Amal yang nikmat itu amal yang tidak kita sadari kita berbuat amal, dan ada amal yang dekat kita amalkan namun hasilnya sia-sia. Nah, bagaimana cara untuk mengantisipasi agar amalan kita itu tidak sia-sia, Habib? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya supaya amalan kita tidak sia-sia? Yang paling terpenting, mengamalkan sesuatu untuk Allah. Kalau segala sesuatu kita niatkan untuk Allah, maka tidak akan pernah kita celaka. Apa saja kita niatkan untuk Allah, jangan pernah berharap sesuatu selain Allah, maka kita akan mendapatkan kebaikan. Ya, jadi itu saja. Kalau ditanya bagaimana supaya amal kita bermanfaat, niatkan untuk Allah. Karena kita ini kalau niatkan untuk Allah, bakalan dapat
banyak hal gitu. Tapi kalau kita enggak niatkan untuk Allah, ya fokus kepada apa yang kita niatkan. Makanya Rasulullah SAW katakan, "Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih, fahijratuhu ila Allahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, fahijratuhu ila ma ya, ente di dunia sedekah biar apa? Biar dibilang orang baik. Di dunia dibilang orang baik enggak? Dibilang orang baik, terus mau ngapain lagi? Kan sudah dapat apa yang kita inginkan. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Jadi hal yang paling terpenting adalah niatkan untuk Allah. Karena embel-embelnya pasti kita dapat. Ya, kenikmatan itu pasti kita dapat kalau sudah kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Naam. Silakan. Tafadhal. Minta teman-teman bantuin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan kajian bulan lalu tentang Rasulullah bahwasannya itu telah pernah dibelek hatinya oleh Malaikat Jibril untuk dibersihkan dari syaitan, Habib. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan adalah Rasulullah adalah orang yang maksum. Bagaimana cara Allah menjaga Rasulullah dari segala sesuatu yang menghasut syaitan gitu? Syaitan apakah pernah meminta izin kepada Allah untuk menggoda Nabi Muhammad? Seperti syaitan meminta izin kepada Nabi Ayub untuk digoda, atau syaitan tidak dilarang oleh Allah, Habib? Kemudian yang kedua, untuk panitia MRBJ agar menambahkan satu jadwal, jangan sebulan sekali, Habib, karena menurut saya sangat kurang sekali. Tafadhol, Habib. Iya. Jadi hadus syaitan itu sebagian ulama mentiadakannya dari Nabi. Karena apa? Karena Nabi Muhammad adalah makhluk yang mulia yang tidak memiliki haddu syaitan. Satu-satunya manusia yang tidak memiliki haddu syaitan. Bahkan mereka mengatakan, وَمَا أَخْرَجَ الْأَمْلَاكُ مِنْ قَلْبِهِ أَذَا وَلَكِنَّهُمْ زَادُهُ طُهْرًا عَلَى طُهْرِ. Mereka itu, para malaikat, bukan membelek Rasulullah SAW kemudian mengambil tempat syaitan mengganggu. Bukan, karena Rasulullah SAW tidak ada tempat syaitan bisa mengganggu. Kalau saja Sayyidina Umar lewat di satu gang setan lari, dan Rasulullah yang bilang, مَسَلَكَ عُمَرُ فَجَّنْ إِلَّا وَسَلَكَ الشَّيْطَانُ فَجَّنْ أَخَرُ. Sayyidina Umar tidak lewat kecuali syaitan akan berlari dari gang tersebut. Gimana Rasulullah? Kalau Sayyidina Umar aja begitu, maka mereka katakan tidak ada haddu syaitan. Yang diambil apa? Mereka bukan ngambil tapi nambahin cahaya di atas cahaya. Jadi beberapa kali mereka memblek dada Rasulullah SAW, bukan mengambil dan mencuci, tidak, akan tetapi membersihkan sesuatu di atas kebersihan. Artinya ditambahkan kesucian di atas kesucian. Tapi ulama lain mengatakan, di antaranya Sayyid Muhammad bin Abdul Maliki, di antaranya Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, beliau mengatakan haddu syaitan itu ada, bukan menjadikan Nabi Muhammad SAW menjadikan keburukan bagi Nabi, bukan, justru menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu manusia. Karena tanpa haddu syaitan tidak bisa disebut manusia. Orang enggak ada setan tempat setannya, ya enggak bisa disebut manusia. Malaikat dong. Kalau malaikat ya nanti umat berhujat, engkau mengurus kepada kami, mengutus kepada kami seorang malaikat, pantas aja, wajar aja dia beriman. Kalau kami kan manusia, punya hawa nafsu. Allah enggak mau manusia punya hujah. Maka dikirim seorang manusia, seorang utusan Allah dari kelompok manusia. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, dari orang kalian sendiri. Nah, adanya haddu syaitan itu adalah menunjukkan bahwa Nabi Muhammad manusia, tapi manusia yang luar biasa. Adapun syaitan izin untuk mengganggu Rasulullah SAW, saya kira syaitan tidak berani. Syaitan tidak berani. Kalau melihat Sayyidina Umar saja mereka tidak berani, apalagi melihat Rasulullah SAW. Dan dia tahu bagaimana dekatnya Allah dengan Rasulullah SAW, sehingga dia tidak akan pernah
Ya, berani. Adapun masalah Nabi Ayyub alaihissalatu wassalam, ini kebanyakan kisah Nabi Ayyub itu Israiliyat, kecuali apa yang datang dari Al-Quran. Ya, banyak kisah-kisah palsu. Ya, bahkan kalau kita percaya kisah Nabi Ayyub alaihissalatu wassalam keluar belatung dari mana? Dari badannya itu, kita bisa keluar dari agama Islam. Na'udzubillah min dzalik. Karena mempercayai sesuatu yang tidak boleh disandingkan kepada nabi-nabi insan mulia. Sampai istrinya lari darinya, enggak ada. Sampai apa? Sampai keluar atau penyakit. Maksudnya kalau ya, ya, kalau istrinya tidak beriman itu betul, karena ada dalam Al-Quran. Sampai keluar belatung, sampai orang lari, enggak boleh. Enggak boleh begitu, cita-cita itu enggak boleh. Penyakit sampai orang-orang takut kalau ngelihat wajahnya begitu, enggak ada nabi yang kayak gitu. Nabi boleh sakit, tapi sakit yang sewajarnya saja. Demam boleh nabi. Waja'izun fi haqqihim min 'aradi bighairi naqsin ka khafifil maradi. Nabi sakit kayak demam, Nabi Muhammad sakit demam. Ya, Nabi Muhammad sakit demam dan meninggalnya kata sebagian ulama gara-gara demam tersebut. Ya. Demam boleh. Tapi kalau penyakit-penyakit yang kayak begitu enggak boleh. Menurut orang nabi enggak boleh, enggak ada yang punya. Nah, paham tuh? Siapa lagi sih? Fadhal. Silakan yang di belakang dulu. Yang di belakang dulu. Yang di belakang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah seorang manusia, namun dalam kategori yang manusia luar biasa. Dan kita mengetahui bahwa semua kegiatan keseharian Nabi Muhammad adalah perkataannya, perbuatannya, diamnya, itu semua merupakan hukum. Betul. Dan kalau kita bilang efisiensi, input dan outputnya itu maha sempurna 100%. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Ya. Nah, bagaimana dalam kehidupan 24 jam tersebut, bagaimana aktivitas yang dilakukan oleh Nabi Muhammad tersebut dalam keseharian 24 jam? Dan bagaimana juga yang disebut dalam Al-Quran itu bahwa ada generasi terbaik sahabat melakukan aktivitas dalam kesehariannya 24 jam juga, dibandingkan dengan aktivitas interaksi kita dalam sehari 24 jam ini, supaya kita bisa mengacu apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dan sahabatnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah contoh atau tauladan terbaik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengisi waktu-waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Sayyidatuna Aisyah mengatakan bahwa Nabi Muhammad enggak ada bedanya sama kami. Kalau di rumah enggak ada bedanya sama kami. Maksudnya apa? Yang nyapu kadang-kadang Nabi Muhammad bukan saya. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kadang-kadang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil sendalnya lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjahitnya sendiri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kalau ada di rumah enggak ada di rumah enggak beda jauh, kata Sayyidatuna Aisyah. Artinya apa? Nabi Muhammad bisa jaga hati orang yang ada di rumah, menyesuaikan kehidupannya. Orang yang hebat adalah orang yang bisa menyesuaikan. Kata Sayyidatuna Aisyah, hanya saja kami di rumah ini ada ayam. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah, ayamnya diem. Tapi kalau enggak ada Nabi Muhammad, berkokok terus tuh ayam. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa jaga hati, sehingga istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam merasa seakan mereka yang paling dicintai oleh Nabi. Kalau kita kan enggak, kadang-kadang kita ngasih tahu ke anak-anak, ini kayaknya dilebihkan anaknya. Ya, sehingga apa? Anak yang lain ngerasa bahwa wah kayaknya kakak saya yang paling dicintai atau adik saya yang paling dicintai. Nabi Muhammad bisa jaga perasaan anak-anaknya, istri-istrinya, keluarganya. Bahkan pernah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah putrinya Sayyidatuna Fatimah.
karena rumah Rasulullah SAW dengan Sayyidatina Fatimah bersebelahan. Kalau sekarang rumah Rasulullah yang rumah Siti Aisyah menjadi tempat maqam Rasulullah SAW sebelah raudhah, sebelah kiri raudhah. Kalau kita di raudhah ada syubak di situ, itu rumah Siti Aisyah. Biasanya orang lewat ziarah gitu. Di belakangnya rumah Siti Fatimah. Kalau wanita pergi ke raudhah di rumah Siti Fatimah. Artinya punya gang di situ namanya gang Sayyidina Ali itu. Antara rumah Rasulullah SAW katanya kalau Rasulullah buka jendela saja sudah kelihatan kamar Siti Fatimah. Jadi dekat sekali. Rasulullah SAW insan yang mulia datang ke rumah putrinya yang paling dicintainya Siti Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian melihat istrinya sedang hamil. Hamil Sayyidina Husain atau Sayyidina Muhsin. Hamil besar. Apa yang beliau lakukan? Putrinya ini sedang membuat roti. Jadi sedang membuat roti. Ya, gandumnya dihancurkan dulu. Gandumnya dihancurkan. Rasulullah SAW kemudian mendatangi Sayyidina Ali dan mengatakan, Ali, labbaika ya Rasulullah, kamu izinkan atau tidak saya mengambil posisi Fatimah? Jadi bapaknya ini saking sayangnya sama anaknya, pengen ngerjain apa yang dikerjain putrinya, tapi izin dulu sama suaminya biar gak kesinggung. Ini enggak, kita langsung, ini udah biarin bapak aja yang ngelakuin, udah jangan, masa putri saya ini anak raja lagi disuruh begini begitu. Enggak, Rasulullah SAW datang kepada Sayyidina Ali, duduk sama Sayyidina Ali, bilang, Ali, Fatimah di mana lagi bikin rom, boleh enggak kalau saya yang gantiin, kata Rasulullah. Kira-kira kalau kita digituin Rasulullah gimana, malu enggak Sayyidina Ali? Sayyidina Ali bilang, boleh ya Rasulullah. Loh, kok boleh? Iya, karena Sayyidina Ali ngarep makan roti bikinan dari Rasulullah, keberkahan dari Rasulullah SAW, dari tangan Rasulullah SAW. Akhirnya setelah diboleh, Sayyidina Ali ngikut dari belakang Rasulullah, karena Sayyidina Ali begitu rapat, begitu dekat dengan Rasulullah, diikuti oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian Sayyidatina Fatimah bertanya, ada apa wahai ayahku, katanya, saya sudah izin kepada Ali untuk meneruskan pekerjaanmu. Oh, biar saya yang mengambil, kata Rasulullah SAW. Diambil sama Rasulullah SAW. Rasulullah yang, Sayyidatina Fatimah bilang sama Sayyidina Ali, Ali, kamu lihat begitu cinta ayah saya kepada saya, begitu sayang ayah saya kepada saya, sementara kamu siapa? Saya ini begitu disayang ayah saya, ayah saya begitu cinta kepada saya. Langsung Sayyidina Ali mengatakan kepada Rasulullah, apakah betul yang dikatakan Fatimah ya Rasulullah, bahwa sesungguhnya hanya dia saja yang disayang? Saya mau tanya sekarang ya Rasulullah, apakah engkau lebih mencintai Fatimah atau saya? Pede banget ya mantu ya. Ya pastilah, orang kalau ditanya, kamu cinta kepada anak kamu atau kepada saya? Ya pasti orang bilang apa? Ya anak lah, udah jelas. Tapi Sayyidina Ali cerdas. Ini momen yang tepat untuk mendengar langsung apakah Rasulullah cinta sama saya atau tidak. Radiyallahu ta'ala anhu wa arda. Maka beliau katakan, wahai Rasulullah, apakah betul yang dikatakan Fatimah? Saya mau tanya ya Rasulullah, engkau lebih cinta kepada dia atau kepada saya? Rasulullah melihat kepada Sayyidina Ali. Lalu Rasulullah SAW katakan, Fatimah, Fatimah adalah orang yang paling saya cintai. Fatimah ahabban nasi ilai minka, lebih saya cintai dibanding kamu sekalipun. Wa anta aqrabun nas ila qalbi minha, dan engkau adalah orang yang paling dekat di hati saya dibanding dia. Enggak ada yang marah gitu. Kata Rasulullah SAW, Fatimah lebih saya cintai dibanding kamu, dan engkau orang yang lebih dekat di hati saya dibanding Fatimah. Hiya ahabun nasi ilayya minka, wa anta aqrabu ila qalbi minha, kata Rasulullah SAW. Lihat Rasulullah SAW, gimana caranya supaya semua orang itu senang. Tiga sahabat Nabi Muhammad SAW bertanya ketika Sayyidina Hamzah meninggal. Sayyidina Hamzah memiliki putri bernama Umarah. Umarah ini nasibnya gimana? Semua berebut pengen ngasuh Umarah. Datang Zaid bin Harithah mengatakan, ya Rasulullah, Umarah ini biar saya saja. Karena apa? Engkau kan mempersaudarakan antara saya dengan Hamzah, berarti dia adalah anak saya juga, biar saya. Sayyidina Ali mengatakan, gak bisa, Hamzah itu paman saya. Saya yang lebih berhak untuk mengasuh Umarah, dan rumah saya lebih dekat dengan Rasul. Dan mengeluarkan dalil masing-masing. Sayyidina Ja'far datang juga mengatakan, ya Rasulullah, Umarah biar saya saja yang ngasuh. Kenapa? Karena istri saya itu adik kakak sama ibunya Umarah.
selain Hamzah adalah paman saya juga memiliki hubungan apa? Periparan. Jadi ada seorang wanita bernama Hindun binti Abi Auf. Hindun binti Auf. Siapa namanya? Tambah waktu dikit. Gak apa-apa ya. Kan sebulan sekali. Hindun binti Auf. Hindun binti Auf ini menikah dengan seorang laki-laki bernama Al-Harith. Siapa namanya? Punya putri namanya Maimunah. Putri lagi bernama Lubabah Al-Kubra. Punya putri lagi namanya Lubabah As-Sughra. Suaminya meninggal, dia nikah lagi. Suaminya Al-Harith menikah, meninggal, dia nikah lagi sama laki-laki namanya Khuzaimah. Siapa namanya? Khuzaimah. Punya anak satu, namanya Zainab. Zainab binti Khuzaimah. Khuzaimah meninggal, nikah lagi. Ini laku nih. Hindun binti Auf. Kata Rasulullah SAW, Hindun binti Auf ini wanita paling barokah. Wanita paling barokah. Nikah sama Al-Harith, menikah dengan Khuzaimah duluan, meninggal Khuzaimah, nikah dengan Harith. Harith meninggal, menikah lagi dengan Umais namanya. Siapa namanya? Umais. Punya anak namanya Arwa sama Asma. Arwa sama. Nah, dan anaknya Hindun ini perempuan semua. Maimunah nikah sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti Hindun ini apanya Nabi? Mertua. Zainab binti Khuzaimah istrinya Nabi. Zainab dulu dinikahi oleh Nabi, kemudian Zainab meninggal. Ini istri Rasulullah SAW yang meninggal, Zainab binti Khuzaimah. Meninggal, nikah lagi Rasulullah dengan Maimunah. Jadi mertua Rasulullah berapa kali? Dua kali. Kata Rasulullah SAW, Hindun ini orang paling berkah. Karena putrinya dinikahi oleh Rasul, yang pertama Zainab, kemudian di tahun 8 Rasulullah nikah lagi sama Maimunah. Arwa nikah sama Sayyidina Hamzah. Asma nikah sama Sayyidina Ja'far. Lubabah Al-Kubra menikah dengan Sayyidina Abbas. Lubabah As-Sughra ini ibunya Khalid bin Walid. Menikah dengan Al-Walid ibn Al-Mughirah, bapaknya Khalid bin Walid. Ini aja nih yang bapaknya ini bukan Islam, tapi orang hebat. Al-Walid ibn Al-Mughirah ini orang hebat, punya anak Khalid ibn Walid. Jadi Khalid bin Walid ibn Abbas itu keponakannya Maimunah, istri baginda Nabi Muhammad, keponakannya istri Rasulullah SAW yang bernama Maimunah. Dan Asma ini istrinya siapa? Sayyidina Ja'far. Sayyidina Ja'far meninggal, Asma menikah lagi dengan Abu Bakar As-Siddiq. Sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Berarti Asma Hindun ini mertuanya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq meninggal, Asma nikah lagi dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Hampir Khulafaur Rasyidin jadi mantu dia semua. Rasulullah dua kali jadi mantu beliau. Sayyidina Ja'far, Sayyidina Hamzah, Sayyidina Abbas, Sayyidina Ali, Sayyidina. Berkah sekali ini orang seperti ini. Nah, ketika Sayyidina Hamzah meninggal, Sayyidina Hamzah, anaknya Arwa ini ada namanya Umarah. Semua berebut. Tapi Sayyidina Ja'far mengatakan, saya yang paling berhak. Kenapa? Karena Umarah ini keponakan istri saya. Keponakan istri saya. Kata Rasulullah SAW, ketika semua berebut, kata Rasulullah SAW, Zaid, kamu adalah hamba saya, sahaya yang saya merdekakan, dan sebaik-baiknya hamba saya yang merdekakan di muka bumi. Wah, senang Sayyidina Zaid. Kemudian Sayyidina Ali dikatakan oleh Rasul, ya Ali, wahai Ali, kamu itu bagi saya seperti Harun dan Nabi Musa. Hanya saja setelah saya enggak ada Nabi. Kemudian mengatakan kepada Sayyidina Ja'far, wahai Ja'far, kamu adalah orang yang paling serupa fisik dan gaya dan sifatnya seperti saya. Semua dipuji sama Nabi. Tapi kata Rasulullah, al-khalah bimanzilatil Bibi dari sebelah ibu itu enggak beda jauh sama ibu. Makanya Ja'far yang lebih tepat untuk mengasuh putrinya Hamzah. Karena diasuh oleh bibinya sendiri. Jadi tapi mereka enggak ada yang marah, malah mereka joget-joget senang.
Nah, disinilah sebagian ulama tasawuf mengatakan boleh kalau misalnya apa senang-senang begitu, goyang-goyang begitu, kalau mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya dari sini. Karena apa? Karena tiga orang ini sampai joget-joget gitu karena senangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pujian yang berarti kepada mereka gitu, ya. Pertanyaan terakhir, last. Tafadhol. Assalamualaikum Habib. Ini dulu ya. Oh. Dua-duanya lah. Ini dulu tapi. Sian. Sian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Habib tentang solawat. Pertama, apakah boleh kita bersolawat kepada Nabi Muhammad dengan solawat yang isinya adalah dialog kepada Nabi? Atau konteksnya seperti berdoa kepada Nabi Habib? Yang kedua, apakah sekarang Nabi itu mendengar solawat kita dan apakah Nabi melihat kita setiap upatnya sekarang Nabi, Habib? Terima kasih atas jawabannya Habib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Habib. Ada pertanyaan dari YouTube Masjid Raya Bintaro Jaya TV. Mohon pencerahannya tentang Rabithah Alawiyah Habib. Gak ada nyambungnya itu. Saya jawab yang offline dulu ya. Baik Habib. Kalau bisa pertanyaan yang sesuai tentang Rasulullah SAW. Baik Habib. Apa namanya, yang pertama, apakah boleh bersolawat dengan solawatan yang baru? Yang pertama, tidak ada larangan untuk bersolawat dengan cara apapun kecuali sesuatu yang memang Allah haramkan. Itu yang pertama, ingat, tidak ada larangan. Kalau segala sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW menjadi larangan, tentu berzakat dengan beras jadi larangan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad tidak pernah zakat dengan beras. Berarti semua orang Indonesia kalau datang hari raya fitri, mereka zakat dengan beras, enggak semuanya ikutin sunnah Nabi. Karena Nabi enggak pernah zakat pakai beras. Jadi pakai akal. Tidak segala sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW itu adalah larangan. Karena setiap tahun berbeda budaya, berbeda cara, berbeda ya, segala sesuatu. Makanya bersolawat dengan apa namanya cara sendiri itu boleh. Ya Allah, berikanlah solawat kepada kekasih hatiku, pelita hidupku. Ngomong dengan bahasa Indonesia, Nabi Muhammad SAW, manusia yang sangatlah indah. Boleh apa? Boleh aja. Tapi tidak mendapatkan fadilah, keutamaan yang didapatkan oleh para sahabat. Sahabat bersolawat dengan solawat yang diajarkan oleh Nabi. Makanya saya kalau ditanya solawat yang paling bagus apa? Solawat yang diajarkan Nabi lah. Salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala ali Muhammad wa azwajihi wa durriyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum. Itu salawat yang terbaik. Atau salawat an-nabiyil ummi, karena ada riwayat Nabi Muhammad mengajarkan kepada sahabatnya untuk bersalawat seperti itu. Adapun seakan meminta kepada Rasulullah SAW, ya enggak ada manusia yang meyakini. Kalau manusia meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW seperti Tuhan, seperti atau anaknya Tuhan, baru itu yang enggak boleh. Tapi kalau mereka bersolawat kepada Rasulullah SAW dengan bertawassul kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, seperti kita mengatakan, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, berarti kan itu kan mukhatabnya siapa? Yang diajak ya. Ya artinya apa? Wahai. Berarti dia yang diajak ngomong Rasulullah. Boleh enggak? Boleh. Ibn Taymiyah, beliau di dalam kitabnya, beliau namakan terjemahannya kata-kata yang bagus. Berarti di dalam kitab tersebut beliau letakkan yang bagus-bagus saja. Beliau menukil hadis daripada Imam Ahmad bin Hanbal yang di situ menceritakan tentang Ibnu Umar radhiyallahu taala an. Ketika itu beliau sedang berjalan, tiba-tiba masuk ke dalam satu lubang, jatuh, enggak bisa berdiri. Akhirnya teman-temannya narik, enggak bisa. Lalu salah seorang di antara mereka mengatakan, "Udzkur ism ahabbin nas ilaik." Wahai Abdullah, sebutkan nama orang yang paling kau cintai. Ya Rasulullah, dikatakan, ya Nabi Allah. Akhirnya seakan-akan dia langsung bisa lompat. Berarti dia nyebut nama dengan
Iya, wahai. Dan ini Ibn Taimiyah yang mengatakan, dan di dalam kitab yang dia katakan isinya bagus-bagus, dan hadis daripada Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi ada sahabat Nabi Muhammad SAW yang mengatakan yang sedemikian rupa, ya. Jadi jangan mempersempit ibadah, banyak ibadah yang diperbolehkan, ya. Apalagi dengan cara-cara yang tidak diperbolehkan. Jadi ibadahnya diperbolehkan, dilarang dengan cara yang tidak diperbolehkan, ya. Double berarti, ya. Itu yang kedua. Rasulullah SAW katakan, ketika Rasulullah SAW berziarah dengan Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Rasulullah SAW katakan, assalamualaikum ya, Rasulullah katakan, assalamualaikum ya dar qaumi mu'minin, wa inna insyaallah bikum lahiqun. Rasulullah, kata Sayyidina Umar, Rasulullah kamu ngomong, kalau misalnya kita disuruh salam, berarti mereka jawab salam gak? Kalau mereka gak jawab salam, ngapain kita disyariatkan untuk mengucapkan salam? Berarti mereka gak dengar gak? Orang dikubur nih, kita diperintahkan untuk apa? Ngucapin salam. Ngucapin salam gak ada yang jawab, buat apa? Berarti apa? Syariat mengajarkan kepada kita bahwa mereka itu menjawab. Kata Sayyidina Umar, kok kamu mengucapkan salam ya Rasulullah kepada orang yang sudah meninggal? Kata Rasulullah SAW, kamu tidak mendengar, mereka mendengar. Mereka mendengar apa yang kita ucapkan. Bahkan, terakhir saya akan kisahkan, ada sahabat Nabi Muhammad SAW, namanya Thabit Ibn Qais. Namanya siapa? Ceritain apa jangan? Udah jam 9. Nanti diomelin panitia masjid. Hah? Ceritain bulan depan ya, panjang umur. Sahabat, ha? Thabit bin Qais bin Syammas, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pernah nangis enggak pernah keluar rumah. Ngapain? Karena dia takut suaranya di atas suara Nabi. Jadi beliau pernah mengangkat suaranya, beliau takut begitu. Suara beliau di atas suara Nabi. Karena Allah katakan la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Jangan angkat suara kalian di atas suara Nabi. Allah murka. Makanya kalau ada yang baca hadis, jangan kencang-kencang suara kita, karena itu suara Nabi. Allah marah. Thabit enggak mau keluar dari rumah. Maka Rasulullah cari tahu, mana Thabit? Mana Thabit? Kata Rasulullah, Thabit di rumah ya Rasulullah, enggak mau keluar rumah. Kenapa? Karena dia takut suaranya diangkat di atas suaramu ya. Kasih tahu dia, dia ahli syurganya Allah. Ya, enggak, kata Rasulullah, panggil Thabit, senang ketika mendengar bahwa Rasulullah SAW menjamin kepada dia kebahagiaan. Akhirnya beliau pun datang. Ini Thabit bin Qais, orang yang cinta sekali kepada Rasulullah SAW, orang Ansar. Di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ada peperangan namanya peperangan Yamamah melawan Musailimah Al-Kadzab. Ketika itu pasukan Sayyidina Abu Bakar maju semua. Tiba-tiba pasukan Musailamah banyak sekali sehingga menyerbu pasukan Muslim. Hampir kalah pasukan Muslim, dan sebagian di antara pasukan tersebut mereka mundur. Tapi yang memimpin ketika itu prajurit perang yang hebat bernama Khalid Ibn Walid. Okay, jadi dikasih narik dulu ke belakang, sekalinya kena mereka habis semuanya. Khalid bin Walid ini bahkan di dalam salah satu peperangan dia bikin musuh itu bingung, Romawi dibikin bingung. Kenapa? Dia bikin 4 kelompok. Jadi kata beliau, nanti yang kelompok A nyerang yang di situ, besok yang kelompok B nyerang situ, kelompok A nyerang yang di sini. Jadi orang-orang Romawi bilang, umat Islam ini banyak, beda-beda lagi orangnya. Padahal itu aja diputer-puter sama Khalid. Kecerdasan beliau di dalam mengatur strategi peperangan. Akhirnya ketika itu banyak prajurit mundur, Thabit bin Qais lihat, apa ini katanya, kenapa berani sekali mundur ke belakang, ini tidak pernah dilakukan di zaman Rasul. Kita ini datang untuk menang, kalau tidak menang kita tetap menang dengan kesyahidan kita, gak boleh kita mundur. Kita ini datang ya untuk menang, kalau tidak menang kita menang juga dengan apa? Mati dalam keadaan syahid. Akhirnya di situ juga ada Hudzaifah bin Yaman, sahabat Rasulullah SAW juga, sahibu sirrin Nabi SAW. Dia katakan kepada Hudzaifah, apa yang terjadi ini Hudzaifah? Ini sesuatu bid'ah yang baru, tidak ada di zaman Nabi. Kenapa berani sekali mereka-mereka mundur daripada pasukan perang? Akhirnya apa? Apa yang dilakukan dua orang ini? Mereka menggali tanah di tempat tersebut, kemudian beliau masuk ke dalam galian tanah tersebut. Sehingga apa? Beliau berperang dari bawah, sehingga enggak bisa kabur.
beliau lawan hawa nafsunya. Gimana caranya supaya beliau enggak kabur dari tempat tersebut? Beliau masuk ke dalam jurang atau di dalam satu seperti kuburan begitu, masuk ke dalam, beliau perang di situ. Jadi enggak bisa kabur-kabur lagi. Kalau meninggal ya udah meninggal. Kalau bunuh apa namanya? Memerangi musuh Allah Subhanahu wa taala, mereka bunuh dari bawah. Akhirnya dikatakan bahwa Thabit bin Qais wafat dalam keadaan syahid ketika itu. Ya, beliau termasuk orang yang mati dalam keadaan syahid. Wafatlah beliau. Ketika beliau wafat, prajurit perang melihat ada yang meninggal, bajunya diambil. Karena baju peperangan itu ya mahal-mahal, ya, baju perang ini mahal-mahal. Apalagi Thabit bin Qais ini orang yang terkenal dengan apa? Dengan fashionnya, sahabat Nabi yang terkenal kalau pakai baju-baju yang keren-keren. Sahabat Rasulullah SAW yang mengatakan, kami ini Rasulullah takut dikategorikan orang yang sombong, kami suka pakai pakaian yang bagus, sendal yang bagus. Itu beliau Thabit bin Qais. Dilihat ada baju perang yang ori lagi nih, bukan KW. Cakep ini Masya Allah. Akhirnya diambil sama orang ini, dibawa. Akhirnya apa yang terjadi ikhwani? Yang terjadi adalah salah seorang di antara prajurit peperangan bermimpi berjumpa dengan Thabit bin Qais di dalam tidurnya. Padahal Thabit bin Qais diriwayatkan kepalanya sudah pisah dari badannya. Bermimpi berjumpa dengan Thabit bin Qais dalam mimpinya. Lalu mengatakan, "Wahai fulan, labbaik. Ada apa wahai sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kamu, kalau kamu nanti setelah selesai dari ucap omongan saya ini, kamu datang kepada Khalid bin Walid. Ada apa? Kamu jangan anggap kamu sedang bermimpi. Kamu betul-betul berjumpa dengan saya," kata Thabit bin Qais. "Kamu jangan anggap ini mimpi. Kamu betul-betul berjumpa dengan saya. Kamu datang ke Khalid bin Walid, pimpinan perang kita. Kamu bilang ada yang ngambil baju perang saya. Baju perang saya diambil, dibawa ke ujung pasukan, di tempat pasukan, ada kemah. Kemah yang paling ujung, di samping kemah tersebut dia gali satu tempat, dimasukkan ke dalam tanur, dimasukkan ke dalam guci. Gucinya itu di atasnya ditaruh batu, kemudian ditutup." Sampai detail kayak seperti itu. Dia ceritakan di ujung pasukan, kemudian di belakang daripada kemahnya dia gali satu tempat, kemudian dimasukkan baju perang saya itu di dalam guci, kemudian gucinya diletakkan di atasnya batu, kemudian saya baju tersebut ditutup. "Kamu kasih tahu sama Khalid ada yang seperti itu prajurit kita. Kemudian baju perang saya tolong bawa ke kota Madinah, kasihkan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian suruh Abu Bakar As-Siddiq jual baju saya, hasilnya bayarkan hutang saya sama fulan bin fulan, sama fulan bin fulan, karena saya masih ada tanggungan." Ini bukan cerita hoax, eh? Disebutkan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah, para ahli sejarah. Maka setelah bangun dia bingung, waduh, ini benar apa enggak? Akhirnya bilang ke Khalid bin Walid, kata Khalid bin Walid, "Benar kamu cerita begitu, benar kamu berjumpa dengan Thabit, benar." Lihat, ayo kita lihat, dicari tempat yang paling ujung, ternyata benar. Di sampingnya ada seperti galian, itu dibuka, ternyata ada batu. Diambil batunya, ternyata ada guci. Di dalam guci tersebut ada apa? Ada baju. Akhirnya ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Khalid membawa baju tersebut ke kota Madinah, kemudian diberikan kepada Sayyidina Abu Bakar dan ditanya apakah benar beliau punya utang sama fulan. Ternyata betul ada utang. Akhirnya dibayarkan, kata Sayyidina Abu Bakar, "Rahimallahu Thabitan." Mudah-mudahan Allah merahmati Thabit, dan saya berharap ini adalah wasiat terakhir yang dilakukan oleh orang yang sudah meninggal. Jadi ini wasiat pertama dan terakhir yang dilakukan oleh orang yang sudah meninggal. Jadi wasiat itu biasanya ditulis sama orang yang masih hidup. Ini orang sudah meninggal, nulis wasiat biar dibayarkan hutangnya. Artinya apa? Menunjukkan kepada kita orang yang meninggal itu masih mendengar kita sebenarnya. Cuman kita enggak bisa mendengar mereka. Kita alamnya berbeda dengan alam mereka. Ya, paham insyaAllah. Apalagi Rasulullah yang katakan, "Uridat 'alayya amalu ummati," sampai kepada saya amal-amal umatku. "Fa in wajadtu khairan," kalau saya dapatkan kebaikan, "hamidtullah," saya bersyukur kepada Allah. Hamba-hamba Allah, umatku berkumpul bersama-sama, saya bersyukur. "Wa in wajadtu ghaira dhalik, istaghfartu lahum," kalau saya dapatkan mereka melakukan hal-hal yang lain, saya mintakan ampun kepada Allah untuk mereka. Wallahu a'lam. Pertanyaan online insyaAllah. Yang singkat aja, yang singkat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah ada amalan untuk bisa bermimpi atau berjumpa dengan Rasulullah SAW? Yang pertama, baca sejarah Nabi.
Karena orang yang membaca sejarah Nabi akan terngiang-ngiang dengan Nabi. Kalau tidak bisa baca, malas baca, hadir majelis bulanan di sini. Ya, kalau enggak bisa offline, online. Ya. Kalau sudah kenal pasti mimpi. Ini orang enggak kenal pengen mimpi, ya gila namanya. Orang pengen mimpi, saya pengen mimpi Rasulullah, ditanya sifat fisik Rasulullah yang enggak tahu, ya gimana bisa mimpi? Ya. Bagaimana kehidupan Rasulullah? Enggak bisa mimpi, orang enggak pernah ngebayangin, enggak pernah apa? Ngekhayalin, enggak pernah cari tahu tentang Rasulullah, enggak bisa. Ya, jadi caranya selain bersolawat dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala, hal yang paling terpenting adalah kenali Nabi Muhammad sehingga membawa kita kepada perjumpaan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu bi jamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammadin warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan fi afiyatin wa salam. Alhamdulillah rabbil alamin. Mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa kita lihat sikap atau sifat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan di dalam Al-Qur'an. Di antara sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah katakan di dalam Al-Qur'an bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki beberapa sifat, di antaranya azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina. Tiga sifat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kita harus jadikan pegangan. Disebutkan oleh Habib Gais tadi, di antaranya rahmat kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahmat kepada sesama. Itu adalah sifat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, azizun alaihi ma'anittum. Nabi Muhammad kalau ada yang bermaksiat, Nabi Muhammad yang sakit. Ngelihat ada orang yang enggak benar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sedih hatinya. Seperti yang dikatakan tadi bahwa kalau ada yang berbicara dengan perkataan kotor, kita yang istighfar kepada Allah. Kita rasakan bahwa ini adalah kekurangan kita. Kenapa kita tidak tegur dia? Kenapa kita tidak ajak dia? Kenapa tidak kita doakan dia? Jangan menyalahkan orang lain, tapi salahkan diri kita yang berdekatan dengan mereka. Kenapa mereka bisa rusak padahal kita ada? Berarti salahnya di mana? Salahnya di kita. Nabi Muhammad memiliki sifat azizun alaihi ma'anittum. Kalau ada yang bermaksiat di antara kalian, Nabi Muhammad yang sedih. Kalau kita beda, melihat ada yang rusak, kamu sih enggak mau ikut saya, kamu sih enggak mau ke pengajian saya, kamu sih enggak satu organisasi sama saya, kamu sih sesat, kamu sih kamu. Nabi Muhammad enggak. Azizun alaihi ma'anittum. Nabi Muhammad nangis kalau ada yang salah. Harisun alaikum. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berusaha bagaimana caranya semua orang ini dapetin surga. Semua orang tanpa terkecuali, kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kepada mereka keburukan, itu sudah keinginan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buktinya ketika ada orang Yahudi yang meninggal, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersedih. Kata Nabi Muhammad, ada satu jiwa yang terlewat untuk didakwahi sehingga bisa mendapatkan syurganya Allah. Bukan malah Nabi Muhammad bertepuk tangan dan mengatakan, wah musuh saya sudah mati, musuh saya. Enggak. Sifat Nabi Muhammad bersedih karena ada satu orang yang tidak kembali kepada Allah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat rahmah. Kata Allah, tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk rahmat bagi sekalian alam. Rahmat. Ada yang bertanya rahmat, oh berarti kalau misalnya segala sesuatu harus apa? Harus senyum-senyum kepada setiap orang karena itu rahmat. Enggak, rahmat itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lembut di saat lembut, Nabi Muhammad tegas di saat tegas. Jangan diartikan, wah ada yang menzalimi kita, kita harus wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kita harus apa? Ya, kita harus baik-baik karena Nabi Muhammad diutus rahmat. Rahmat itu kalau melihat anak main di trotoar di jalanan ditarik, dimarahi. Bukan malah enggak apa-apa nak, kamu main di trotoar. Ini ambil pisau sekalian kamu mainkan. Enggak begitu. Itu bukan rahmat namanya. Oleh karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki tiga hal yang harus kita contoh. Dan banyak sekali tadi kita mengambil manfaat dari ceramah gurunda kita Al-Habib Gais. Mudah-mudahan sekali lagi saya katakan, mudah-mudahan kita semua keluar dari majelis ini mendapatkan manfaat. Diampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa besar yang tadi disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama di antaranya Abu Al-Abbas Al-Mursi, beliau katakan innal ulama ja'alu likaba'iriz dzunubi 'adadan wa 'indi hiya wahidah wa hiya al-qunut min rahmatillah. Dosa besar, kata Abu Al-Abbas Al-Mursi, dosa besar itu sebenarnya satu. Apa? Orang yang sudah putus asa dari rahmat Allah. Itu dosa besar. Udah enggak yakin sama Allah.
saya Bib banyak sekali dosanya Bib, dosa besar itu. Saya kayaknya udah gak bakalan bisa lagi diampuni oleh Allah. Itu dosa besar. Kalau Allah inginkan kamu menjadi orang yang baik, maka Allah akan memberikan ketentraman di dalam hatimu untuk kembali kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan seseorang bisa kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau Allah subhanahu wa ta'ala menyayanginya. Kata Rasulullah SAW, kullun muyassarun lima khuliqalahu. Setiap orang itu dipermudah untuk apa dia diciptakan. Ini orang udah jahat sekali, ini orang sudah niat untuk menjadi orang yang paling terburuk di dunia, Allah kirim guru, Allah kirim orang baik, Allah kirim apa? Allah kirim orang yang dekat dengan Allah. Allah kirim dia satu handphone misalnya melihat kajian Habib Ghaz misalnya, sehingga dia sadar, kajian ulama-ulama, sehingga dia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Kalau ada di dalam hati kita kemauan untuk kembali kepada Allah dan menyadari kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan, ketahuilah itu tahap awal bahwa sungguhnya Allah memberitahu kamu bahwa kamu patut untuk mendapatkan syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kamu pantas untuk mendapatkan syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau sudah langkah kakinya sampai ke masjid. Artinya apa? Itu sudah banyak banget usahanya, bukan selangkah dua langkah. Artinya semua yang ada di tempat ini, insya Allah saya yakin, insya Allah termasuk ahli syurganya Allah. Dan sahabat-sahabat juga yang melihat secara online ini banyak juga, masya Allah, dari Malaysia, dari Brunei, dari Singapura, yang dari Indonesia juga. Kita melihat bahwa sungguhnya mereka sebenarnya waktu-waktu segini enak juga nonton-nonton kali ya. Apalagi sekarang ya di mana-mana banyak ya hiburan-hiburan, apalagi malam minggu. Tapi teman-teman kita bela-belain mau nonton, mau dengar kajian. Artinya apa? Memang Allah pengenkan kalian itu jadi orang baik. Maka jangan kotori mutiara ini dan diletakkan di tempat sampah. Jangan lagi habisin. Saya enggak pantas nih, kayaknya Allah udah nunjukin bahwa saya ini cocoknya jadi ahli surga. Saya ini mutiara, jangan saya letakkan di tong sampah. Sekarang kita sudah tahu kehebatan kita, ya, kemuliaan kita. Bahwa umat Nabi Muhammad SAW, kita ini dilahirkan menjadi umat Nabi, itu sudah satu contoh bahwa sungguhnya Allah ingin menunjukkan bahwa kita mulia. Kalau enggak, pasti kita diciptakan sebagai umat-umat terdahulu. Umatnya Nabi Hud, umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa, ya, Banu Israel. Allah berikan kesulitan. Maksiat di malam hari, besok hari sudah ada tulisan di depan rumah. Si Fulan bin Fulan tadi malam melakukan ini. Kira-kira kita malu enggak? Kita udah ditutup-tutupin sama kita, ini aib kita, masih aja ada yang ketahuan. Bayangkan umat terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau melakukan dosa di malam hari, keesokan hari sudah tertulis di depan rumah mereka apa yang mereka lakukan. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala maha rahim khususnya kepada kita. Allah angkat isr, Allah angkat kesulitan. Allah subhanahu wa ta'ala tidak inginkan kita menjadi sebagaimana umat-umat terdahulu. Ikhwani, umat-umat terdahulu kalau melakukan dosa, matanya memandang kepada hal-hal yang tidak baik seperti yang dikatakan tadi, harus dicongkel. Kalau enggak dicongkel, enggak diterima taubatnya sama Allah. Kalau berdusta, harus dipotong lidahnya. Kalau tidak, maka tidak diampuni oleh Allah. Bahkan sebagian umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin bertaubat, bertanya kepada Nabi Musa dan mengatakan kepada Nabi Musa, bagaimana cara supaya Allah bisa memberikan taubat kepada kami? Apa kata Nabi Musa? Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaikum. Gimana caranya? Bunuh diri kalian dulu. Kalau enggak bunuh diri, enggak bakalan diterima oleh Allah. Nikmat jadi umat Nabi Muhammad. Terkena najis enggak perlu potong kaki. Umat terdahulu kalau terkena najis enggak bisa sholat kecuali potong kaki. Kalau enggak sholat dosa. Maju kena, mundur kena. Mereka bingung. Tapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umat yang paling mudah. Tapi terkadang di antara kita merasa kesulitan. Wah, saya ini beb susah, banyak tanggungan. Seakan-akan dia doang yang dapat musibah, orang lain enggak ada. Semua orang itu punya musibah, punya masalah. Jangan menganggap bahwa diri kamu aja yang punya musibah. Semua orang, jangan pernah mengira, wah saya ini Bib sulit sekali hidup saya punya keluarga enggak baik, Habib saya punya anak enggak baik, Habib saya punya bisnis sedang turun, Habib saya, bukan kamu doang, bukan kamu doang, yang DM ribuan begitu, ya, yang DM, yang WhatsApp ribuan seperti itu, ya. Jadi jangan merasa bahwa diri kamu terzalimi sendirian, enggak.
bisa jadi Allah rindu kepada panggilan kamu kepada Allah di malam hari. Dengan cara itu, kalau tidak, kamu tidak akan pernah kembali kepada Allah. Kalau dikasih enak terus gak pernah minta sama Allah, tapi dikasih musibah, seakan-akan kita ambil positifnya saja. Allah rindu kali sama suara kita, pengen dengar. Kemana aja ente 1 tahun hilang, kemana aja 2 tahun hilang, kemana aja 10 tahun hilang. Kapan lagi kamu di malam hari meminta, memanggil namaku? Kapan lagi kamu memohon kepadaku, menangis kepadaku? Apakah sudah cukup pahalamu sehingga kamu tidak mau mendapatkan maqam yang tinggi bersama Nabi Muhammad SAW? Oleh karena itu, ini hakikat daripada hijrah. Hijrahnya kita, Nabi Muhammad SAW hijrah, kita pun hijrah. Wal muhajiru man hajara manahallahu an. Itu namanya artinya hijrah. Hijrah itu orang yang meninggalkan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala larang. Ayo bismillah. Karena waktunya sudah malam juga, ya, ada waktu masih 10 menit mungkin bagi teman-teman yang mungkin mau bertanya kepada Habib Ghais. Intinya saya mengajak seperti itu saja. Contoh Nabi Muhammad SAW. Saya enggak mau cerita-cerita, nanti dibilang tukang cerita lagi sama Habib. Jadi intinya apa? Intinya ayo kita kembali kepada Allah. Bagaimana caranya? Contoh Nabi Muhammad SAW. Nikmat hidup di dunia ini, nikmat hidup di dunia, senang di akhirat senang. Begitu caranya. Di dunia ini enggak ada. Kalau orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, sa'aduna fid dunya fawzuna fil ukhra. Di dunia kita senang, di akhirat kita senang. Ini enggak, semuanya susah. Semuanya dibikin susah sama dia. Ya. Semua itu enggak. Orang Islam itu senang di dunia, senang di akhirat. Mungkin itu saja dari saya. Wassallallahu bi jamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, masyaallah para jemaah. Sudah kita saksikan begitu banyak ilmu dan nasihat dari guru kita Al-Habib Ghais Abdurrahman Asgaf, juga Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Kaf, untuk menghidupkan kajian, lebih menghidupkan kajian kita pada malam hari ini. Akan dibuka sesi pertanyaan bagi para jamaah yang ingin bertanya. Kami ada hadiahnya para jamaah dari Habib Ghais bagi jamaah yang akan bertanya. Dipersilakan, kami buka pertanyaan, 3 pertanyaan bagi yang ingin bertanya, silakan mengacungkan tangan. Sini, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Tuan Guru Habib Ghais dan juga Habib Ali. Pertanyaan saya singkat terkait dengan kehidupan sehari-hari. Ketika ada seorang menyatakan bahwasanya beliau ini kesulitan, Bib. Kesulitan, kemudian beliau ini karena salah satu panutannya ada di dalam media sosial. Karena menurut beliau ini suka kasih gift loh. Terus kemudian saya hanya bisa memberikan sedikit saran saja, lebih baik kita mengadu kepada Allah. Nah, kalau ketika beliau ini dinyatakan seperti itu, itu kan karena kamu sedang dekat saja dengan Allah. Nah, dia selalu menitik beratkan orang lain itu enggak tahu masalah dia gitu. Seperti itu, Bib, guys. Kurang lebih bagaimana caranya untuk bisa menenteramkan seseorang yang kurang lebihnya sepertinya galau ini, gaulnya berkepanjangan, Bib. Itu aja, Bib. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Semua orang memiliki rezeki, semua orang. Dan di dalam akidah kita dikatakan, "War rizqu 'inda al-qaumi ma bihin tufi'." Apa yang bisa kita manfaatkan, itulah rezeki kita. Maka jangan pernah kita batas-batasi atau kita anggap bahwa rezeki kita hanya berada pada si fulan bin fulan. Saya sudah merasakan. Saya punya teman itu yang dari yang punya pesawat sampai enggak punya sepeda. Yang punya pesawat bukan 1-2 ya. Pesawat banyak sampai enggak punya. Kalau ngobrol sama saya ceritanya apa? Enggak punya uang. Bisnis lagi susah. Semuanya begitu. Artinya apa?
artinya sebagian orang menganggap bahwa sesungguhnya rezekinya itu tergantung kepada sesuatu, tidak bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Okelah, setiap orang memiliki keimanan yang berbeda-beda. Ketika seseorang mengatakan bahwa sesungguhnya kamu itu lagi dekat aja sama Allah, enggak tahu masalah saya, katakan kepada dia, kamu juga enggak tahu masalah saya dan kamu mungkin lagi dekat sama setan. Ikhwani, orang yang mengatakan kamu enggak tahu sih saya punya masalah, katakan kepada dia, yang berbicara dengan yang kamu ajak bicara juga punya masalah dan kamu tidak tahu masalah saya. Setiap orang punya masalah. Sekarang jalan keluarnya kayak gimana? Jalan keluarnya bagaimana? Kalau kita bisa bantu maka bantu. Kalau kita enggak bisa bantu, jangan ejek. Ajari dia untuk mencari uang, ajari dia untuk kita nasihati, untuk kita kasih tahu bahwa sungguhnya rezeki itu banyak, bukan hanya terfokus kepada pemberian-pemberian dari orang lain. Tidak, kita ini manusia bukan untuk senantiasa meminta, tapi kita memberi. Ajarkan dia untuk meminta kepada Allah, untuk supaya bisa menjadi orang yang memberi bukan meminta. Ada orang berharap doa, ya Allah itu orang bagi-bagi duit, mudah-mudahan saya dapat. Jangan gitu doanya. Ya Allah mudah-mudahan besok saya yang bagi bukan saya yang minta, gitu. Bukan, ya Allah mudah-mudahan saya menang, ini saya enggak. Doanya kita apa? Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. La tas'alanna bani adama hajatan wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bani adam hina yus'alu yaghdabu. Katanya jangan sering-sering minta sama manusia. Karena apa? Karena manusia minta sekali dikasih, dua kali dikasih, tiga kali, kalau kata orang Sunda, cabok si aku aing. Minta terus kerjaannya, cari uang. Begitu manusia. Allah kebalikannya. Kamu sekali enggak sholat, dibiarin sama Allah. Dua kali, tiga kali, mulia, Allah marah. Kamu enggak minta, tidak berdoa kepada Allah, Allah marah. Beda. Kok malah kita memaksa untuk senantiasa meminta kepada orang yang marah kalau diminta, dan kita meninggalkan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah. Jadi begitu. Jangan disakiti. Ketika dia beranggapan kamu lagi dekat sama Allah, kamu juga dong harusnya dekat sama Allah. Jangan disakiti. Bikin dia bangkit untuk yakin bahwa sungguhnya Allah Maha Pemberi. Baiklah, silakan penanya kedua. Persilahkan panitia. Yang berikutnya yang ingin bertanya bisa ke depan sini sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib izin bertanya. Saya tadi kesini pernah dengar, sebelum kesini membaca bahwasannya seseorang yang akan memasuki surga akhirat hendaknya dia merasakan surga di dunia terlebih dahulu. Nah, ingin saya tanyakan, surga dunia itu yang akan membuat kita bisa masuk akhirat itu surga seperti apa? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi SAW kalau berkata-kata pasti menyembuhkan. Ada satu hadis yang akan menyembuhkan pernyataan dan pertanyaan ini. Ad-dunya mal'unah mal'unah ma fiha illa dzikrullah wa mawalah wal alim wal muta'allim. Dunia ini seluruhnya terlaknat. Enggak ada pengecualian kecuali empat. Yang pertama adalah dzikrullah. Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hadis Sahihul Bukhari. Antum tahu kita kumpul di sini? Ini malaikat ditanya sama Allah. Itu orang kumpul ngapain? Mereka memujimu, ya Allah. Mereka pernah lihat aku enggak? Enggak. Gimana kalau mereka lihat aku? Pasti akan tambah kencang lagi mujinya. Mereka minta apa? Mereka minta surga, ya Allah. Pernah enggak mereka ngelihat surga? Enggak, ya Allah. Artinya punya iman. Gimana kalau seandainya mereka ngelihat surga? Pasti lebih kencang lagi mintanya, ya Allah. Dari apa mereka berlindung? Dari neraka, ya Allah. Pernah mereka ngelihat neraka? Belum pernah, ya Allah. Gimana kalau mereka saya kasih lihat neraka? Pasti lebih kencang lagi minta perlindungan, ya Allah. Saksikan bahwasanya aku sudah mengampuni semua dosa orang-orang itu. Antum belum bisa baca Quran yang bagus. Sambil antum berusaha cari guru ngaji dan lain sebagainya, jangan pernah tinggalkan majelis ilmu.
ini selama kita enggak buang angin nih di tempat ini, selama kita enggak buang angin, enggak batal, maka malaikat mendoakan tiga. Allahumma ighfir lahu. Ya Allah ampunin dosanya. Allahumma arhamhu. Sayangi dia. Allahumma tub 'alaihi. Ya Allah terima taubat. Itu yang pertama. Wa mawala. Tafsiran ulama macam-macam ini. Yaitu mereka yang memang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya teman-teman kita mujalasatus salihin, duduk sama orang saleh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang saleh itu yang kayak gimana? Orang yang kalau kita lihat Allah diingat. Yang kalau dia bicara ilmu kita nambah, yang kalau dia bergerak kita semangat sama akhirat. Kemudian al-alim, orang alim dan al-muta'allim. Jadi empat ini adalah surga dunia yang antum bisa dapatkan secara cuma-cuma di MRBJ ini sebenarnya. Mau cari ampunan, duduk di majelis ilmu. Mau cari ampunan, datang ke masjid. Ini raudhah min riyadil jannah. Salah satu dari taman-taman surga. Dan kamu tidak akan bisa merasakan taman surga yang asli nanti kalau kamu belum pernah merasakan taman surga yang ada di dunia. Shallu ala Nabi Muhammad. Ayo, cepat. Baik, dipersilakan penanya ketiga. Dibuka atau Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib, saya izin bertanya, bagaimana memberikan solusi kepada anak muda yang mengatakan pacaran islamik, padahal di Quran surat Al-Isra ayat 32 itu wala taqrabu zina, jangan dekati zina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Al-halalu bayyinun wal-haramu bayyin. Dalam agama Islam itu yang halal sudah jelas ya. Jadi mau dirubah-rubah namanya jadi apapun, tetap yang haram tetap haram, yang halal tetap halal ya. Jadi mau dibilang pacaran secara syar'i, ini Bib, saya cuman bangunin malam-malam doang biar dia tahajud. Emang dia gak punya emaknya, gak punya bapaknya? Terus ente siapa pakai bangun-bangunin dia? Saya cuma pengen bareng-bareng Beb, ada kajian segala macam. Emang ente tukang ojek? Ya gak ada, gak ada. Tapi ini kita mau saling bangkit dengan cara yang haram, hasilnya haram. Kita mau bareng-bareng biar saling hijrah, tapi dengan menggunakan cara seperti itu yang namanya haram. Seperti orang yang berwudu dengan air kencing misalnya. Minta maaf, gak bisa. Walaupun yang dikehendaki adalah sesuatu yang baik, namun ya dengan cara yang salah hasilnya menjadi salah. Jadi gak ada ya dalilnya, gak perlu dalil. Yang namanya halal sudah jelas ya, gak perlu pakai wala taqrabu zina, itu udah jelas ya. Pacaran gak ada dalam Islam. Mau dilembut-lembutin bahasanya tetap gak ada. Pacaran yang asli adalah ketika engkau mendatangi kedua orang tuanya, kemudian akad nih. Walaupun datang doang, oh Bib, katanya Bib datangin orang tuanya, ini orang tuanya malah ngasih izin, gak apa-apa anak saya pacaran, berarti apa? Boleh? Gak boleh ya. Pacaran yang hakiki adalah setelah kamu mengatakan apa? Qabiltu tazwijaha, saya sudah menerima apa? Nikahnya ya. Kalau sudah terima nikah, maka itu paha apa? Pacaran yang betul-betul halal. Gak enak. Allah punya aturan itu semuanya bikin kita enak. Nikah, abis nikah, sayang kita makan bakso di luar, udah pernah. Sayang kita jalan-jalan, udah pernah. Sayang kita duduk berdua, udah pernah. Apa enaknya nikah? Makanya adanya apa? Perselisihan, setelah itu segala macam. Dia bilang biar supaya akur sampai 10 tahun, 20 tahun, sampai di kuburan juga kadang-kadang masih keinget sama kesalahan pasangan kita. Ya enggak bakalan ada. Ya. Artinya apa? Artinya janganlah ya. Justru yang seperti ini, kalau kamu melakukan kesalahan, katakan kamu melakukan kesalahan. Jangan dihalalkan. Itu dosa. Menghalalkannya itu dosa. Orang yang kalau dia minum minuman keras, dia dosa hukumnya. Tapi kalau sudah, dikit juga, gak apa-apa. Nah, itu bisa jadi dia keluar dari agama Islam. Karena apa? Menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan. Ya, di dalam ajaran Islam itu banyak sekali. Ya, ibadah-ibadah itu yang kalau ditinggalkan, bisa menjadi fasik. Tapi kalau misalnya dia menghalalkan untuk ditinggalkan, bisa jadi dia keluar dari agama Islam. Na'udzubillah min dzalik. Nah.
Ayo guys, mau tambahin tentang pacaran? Oke. Habis? Baik, ada lagi ya? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Habibana Ali Zainal Abidin tadi Habibana menyebutkan sifat Rasulullah SAW kalau tidak salah ada tiga, yaitu yang pertama kalau ada yang bermaksiat Nabi Muhammad yang sedih, kedua Nabi Muhammad ingin semua orang masuk surga. Jabir kurang jelas yang ketiganya, bisa mohon diulang tolong. Yang ketiga bil mu'minin raufur rahim. Nabi Muhammad memiliki sifat yang Allah Subhanahu wa taala nisbatkan dari sifatnya Allah, yang satu rauf, yang satu rahim. Ini semuanya artinya adalah orang yang memiliki kasih sayang kepada umat. Itu sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bil mu'minin raufur rahim, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang mukmin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul sayang, betul-betul cinta. Ini yang harus kita contoh. Para salafun saleh mencontoh seperti itu. Dulu ada seorang imam namanya Imam Ar-Rifa'i. Apa yang beliau lakukan? Beliau suatu saat setelah berwudu tangannya diletakkan seperti ini. Lalu banyak muridnya yang datang ngeliatin, ini ngapain guru kita tangannya diginiin lama, mungkin lagi salaman, nungguin muridnya mau salaman atau apa, tangan begini doang. Akhirnya muridnya datang lalu mencium tangan gurunya. Kata gurunya, wahai anakku, katanya, barusan ini ya nyamuk lagi menikmati darah saya. Sayangnya kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dia katakan apa? Ini nyamuk lagi menikmati darah saya, kamu datang akhirnya keganggu dia. Tapi enggak apa-apa. Artinya apa? Artinya beliau begitu sayang kepada setiap makhluk Allah Subhanahu wa taala. Pernah kucing tidur, beliau takut kucingnya terganggu, bajunya yang dipotong. Karena orang Arab dulu kumnya, orang Baghdad dulu kumnya panjang-panjang, besar begini. Apa namanya ini? Lengannya itu panjang-panjang sampai akhirnya kucingnya masuk. Takut kucing itu terganggu, dipotong. Dipotong apa? Bajunya. Ya, setelah kucingnya bangun diambil, kemudian dijahit lagi. Makanya bajunya banyak, banyak potongan-potongan atau jahitan-jahitan. Ya, itu arti bil mu'minin raufur rahim. Kita jangan kejauhan sama makhluk-makhluk yang kayak gitu. Kita ini kalau ngelihat orang beda organisasi aja, mata kita mulai itu ya. Itu dari masjid sebelah itu, jangan, bukan masjid sini itu. Beda itu ya. Kita pakai kunut, dia enggak pakai kunut, itu. Jangan deketin orang ini. Beda organisasi aja ribut. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak. Ya, ulama-ulama kita bahkan kepada makhluk, makhluk Allah Subhanahu wa taala bukan manusia saja mereka, mereka sayang, mereka kasih. Itu arti bil mu'minina raufur rahim. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Baik, masih boleh Habib pertanyaan dari YouTube? Ya, boleh. Baik. Alhamdulillah. Baik, diinformasikan juga pada jamaah pada kajian pada malam hari ini juga disiarkan di YouTube Masjid Raya Bintaro Jaya di MRBJ TV. Bagi jamaah yang belum follow ataupun subscribe, silakan di-subscribe dulu ya. Baik, ada pertanyaan Habib dari netizen yang menonton di YouTube, yaitu dari Komariah Ahmad. Habib, izin bertanya, salah satu yang dirindukan surga adalah pemuda yang rajin ke masjid. Apakah hanya pemuda yang dirindukan Habib? Bagaimana dengan pemudi Habib? Qul bil usul. Masya Allah. Syarat perempuan itu keluar dari rumah diperbolehkan dalam syariat enggak susah, cuma dua. Tidak khulwat dan tidak ikhtilat. Tidak khulwat artinya tidak berduaan dengan laki-laki yang halal dinikahinya. Tidak ikhtilat artinya tidak bersentuhan dengan laki-laki yang juga halal dinikahinya. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istri-istri beliau juga pergi ke masjid. Bahkan ada pintu khusus yang ditunjuk oleh Sayyiduna Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu khusus untuk perempuan. Ini pintu saya mau jadikan khusus buat perempuan masuk. Jadi ketika Al-Qur'an dan hadis itu bicara tentang pemuda ataupun pemudi, sebenarnya maknanya sama. Artinya, selama kita bisa memenuhi syarat-syaratnya, ketika kita keluar rumah jadi seorang wanita, tetap kita mendapatkan pahalanya. Dan lagian kita ini mau masuk surga, sebenarnya jalannya bukan cuma satu, datang ke masjid.
Jadi perempuan itu sebenarnya lebih enak apalagi kalau haid. Misalkan di bulan Ramadan, gimana caranya di bulan Ramadan kita bisa dapat pahala orang puasa sementara kita lagi haid? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kasih satu solusi, at-ta'imu syakir kas-sha'imi sabir. Orang yang sedang makan dia mengatakan alhamdulillah ya Allah, engkau kasih saya nikmat lidah, engkau kasih saya nikmat rasa, engkau kasih saya nikmat kenyang, engkau kasih saya kenikmatan seperti ini ya Allah, terima kasih ya Allah. Itu pahalanya sama persis seperti orang yang sedang berpuasa, dan bukan cuma berpuasa, bersabar. Maka seorang perempuan apabila melihat ternyata di luarnya ada fitnah, ada model-model kata Habib Ali tadi, ya berangkat maulidnya bareng, pulangnya kemana-mana, ya kemudian ada tahajud kok lain sebagainya itu ya. Nah, jangan sampai kita mendekati satu hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal halala bainun wa innal harama bainun wa ma bainahuma mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Wa man waqa fi syubhat waqa'a fil haram. Karra'iyar ahaulal hima yushiku ayar ta'afi. Namanya orang awal-awal ya seperti kisah Barsisoh Habib. Barsisoh itu dulu ada orang namanya Barsisoh Bani Israel, tafsir Ibnu Katsir. Ini orang ajib, orang soleh dari kalangan Bani Israel. Didatangi oleh tiga orang yang ingin berjihad, tiga orang pemuda. Saya pengen nitipin adik saya ke kamu. Awal-awal Barsisoh bilang, hati kecilnya mengatakan, ini fitnah ini. Kata Nabi SAW, fitnah Bani Israel itu yang pertama adalah soal perempuan. Lalu dibisikin sama setan, kalau ente gak jagain nanti yang jagain orang jelek. Nah, pinter kan mainnya, oh iya juga, boleh dah. Akhirnya dibikinkan rumah di depannya. Kalau mau kasih makan, Barsisoh buka pintunya, perempuan itu yang keluar ngambil depan pintu Barsisoh. Dibisikin lagi sama setan, kesian amat itu harim, jauh-jauh keluar, ntar diambil orang. Mendingan ente aja ke depan rumahnya, halus kan caranya, halus. Taruh di depan rumahnya. Udah berganti bulan, ngomong lagi setan. Berhenti sampai di situ? Enggak. Iblis sama setan itu tidak akan pernah berhenti goda kita sampai kita apa? Kafir. Ingat itu, sampai kita murtad dia enggak akan berhenti godain kita. Nah, kemudian mulai dibisikin. Kasihan enggak ada yang ngajak ngobrol. Diketok-ketok, diajak ngobrol. Neng, lagi ngapain? Nah, gitu kan? Gak kedengeran, mendingan ente masuk ke dalam. Masuk ke dalam terjadilah na'uzubillah perzinahan. Nah itu bisa jadi pintu kalau kita gak bisa pinter-pinter membaca keadaan. Nah kita sebagai seorang perempuan lihat, ada fitnah gak ketika saya pergi ke masjid? Oh ke MRBJ aman, insya Allah teman-teman remis yang ngejagain, jangan sampai terjadi khulwat sama ikhtilat, datang ke MRBJ gak apa-apa. Selesai ceritanya belum? Nah kemudian lahirlah seorang anak. Maka setan membisikkan, iblis itu membisikkan, bunuh anak ini, kalau orang-orangnya itu tadi datang kakaknya kamu akan dihukum. Anak tersebut dibunuh. Selesai, belum, bilang lagi dia, sekalian kamu bunuh adiknya, kalau enggak adiknya pasti ngadu. Dibunuh adiknya, dibikin kuburan palsu. Tiga pemuda tersebut kembali nanya, mana adik saya, adik kami mana? Adik kamu mati, meninggal, gara-gara apa penyakit? Malam-malam iblis masuk ke dalam mimpi tiga pemuda tersebut, mengatakan itu bongkar dia punya kuburan karena tidak ada apapun dalam situ. Apa yang terjadi ketika dibongkar? Gak ada apa-apa, dan ternyata kuburannya di tempat yang lain. Dibuka, ada mayat perempuan dan ada janin yang dikubur. Selesai? Belum. Ketika sudah mau dipancung, difonis hukum mati, maka iblis mengatakan, kalau kamu mau saya selamatkan, cukup kamu mengatakan Isa adalah anak Allah, maka kamu akan selamat. Dia bilang Isa ada anak Allah, dipancung, habis sudah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka jadi orang yang beriman itu jangan sampai ditipu oleh setan. Karena sepintar-pintarnya kita masih pintar setan. Wallahu taala ala wa ala. Insyaallah. Satu lagi boleh Habib? Last. Baik. Pertanyaan terakhir Habib dari YouTube MRBJ TV yang sepertinya mewakili banyak pertanyaan pemuda Habib. Habib, saya ingin bertanya bagaimana cara cepat menikah? Saya curiga yang baca ini yang nanya. Cara cepat menikah yang pertama harus ada perempuannya kalau dia laki-laki.
Nah, rukun menikah harus ada suami, ada istri, kemudian ada maharnya, kemudian ada walinya. Nah, itu aja syaratnya. Ada keberanian dan mau mendekat, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu saja sebenarnya. Ini pertanyaan ma'lum ya, wa tatbiq. Pertanyaannya sebenarnya sudah jelas, tapi prakteknya itu yang perlu dipertanyakan. Ya. Bagaimana cara supaya cepat menikah? Bismillah, minta sama Allah Subhanahu wa taala kemampuan, kemudian datangnya orang tuanya, minta kepadanya, kemudian ijab kabul, kemudian setelah itu selesai. Artinya mereka menjadi ya pengantin. Tapi enggak tahu saya pertanyaannya dari sisi apa ini. Begitu aja kan? Hanya itu, Habib. Hah? Begitu ya? Begitu. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Kecintaan tidak akan pernah didapati kecuali dengan pengenalan. Tak kenal maka tak cinta. Tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang. Jadi langkah awal bagi kita untuk mutaba'ah, pengikutan kepada Nabi, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah pengenalan. Setelah pengenalan baru akan tumbuh rasa cinta. Setelah rasa cinta baru bisa mutaba'ah, pengikutan. Karena pengikutan tanpa didasari cinta hasilnya adalah dusta. Pengikutan tanpa didasari cinta terkadang itu hanya bawaan hawa nafsu saja. Saya pengen ikut sama Nabi, ada sunnahnya Nabi, tapi ngikutin bukan gara-gara cinta, tapi gara-gara hawa nafsu. Hasilnya orang yang tidak sejalan dengan kita, kita salahkan, kita jelek-jelekkan. Terkadang kita lupa, kita ngikutin sunnah, tapi di waktu yang sama kita ngikutin bid'ah. Contoh, ikut sunnah bukan karena cinta, melakukan sesuatu yang Rasulullah SAW perintahkan dan melihat orang lain tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasul. Di saat yang sama dia memerintahkan orang lain untuk mengikuti sunnah, dan di saat itu juga dia menjelek-jelekkan orang lain. Sementara dia lupa bahwa orang yang memerintahkan untuk melakukan sunnah juga beliau orang yang sama yang melarang kita untuk menjelek-jelekkan orang lain. Beliau yang memerintahkan kita untuk melakukan sunnah, beliau juga yang melarang kita untuk menghibah orang lain. Keasikan dengan sunnah, akhirnya apa? Semua orang salah. Oh, masjid ini masjid paling sunnah, masjid yang ini enggak sunnah. Oh, masjid ini yang paling ikut sama Nabi Muhammad, masjid yang itu enggak. Oh, kelompok saya yang paling ikut sama Nabi Muhammad, kelompok itu enggak. Dia lupa. Orang yang memerintahkan kamu untuk melakukan sunnah, beliau juga yang melarang kamu untuk menjelekkan orang lain di belakangnya. Terkadang kita terlalu seru dengan apa? Sok-sokan ikut sunnah jadinya itu. Kenapa? Karena sunnah yang Rasulullah SAW perintahkan juga kita tinggalkan. Makanya mutaba'ah, pengikutan tidak akan didapat kecuali dengan kecintaan. Kalau sudah cinta sama Nabi, insyaAllah segala sesuatu yang datang dari Nabi akan diikuti. Dan kecintaan tidak akan didapati kecuali dengan adanya pengenalan. Makanya kita senantiasa berusaha untuk mengenal siapa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena langkahnya begitu. Level pertama adalah pengenalan, level kedua adalah kecintaan, level ketiga baru adanya mutaba'ah, pengikutan. Kalau lompat terlalu tinggi nanti keseleo. Lompat terlalu tinggi nanti keseleo. Oleh karena itu ikhwani akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kajian-kajian seperti ini membawa manfaat bagi kita. Menambah kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terakhir kita berjumpa, kita bercerita tentang kakeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama siapa? Abdul Muttalib. Kenapa beliau dinamakan Abdul Muttalib padahal nama asli beliau siapa? Syaibatul Hamdi. Nama aslinya siapa? Syaibatul Syaibah, bahasa Arab artinya uban. Al-Hamdi artinya pujian. Jadi orang yang beruban tapi dipuji. Nama asli Abdul Muttalib adalah Syaibatul Hamdi. Syaibah artinya uban. Kenapa dinamakan uban? Karena lahir udah ubanan. Itu orang Arab dulu ya, setiap menamakan seseorang sesuai dengan kejadian yang berlaku. Anaknya lahir udah ubanan, makanya dinamakan Syaibah.
tapi ubanan bukan diejek, bukan dihina. Mereka yakin bahwa sesungguhnya ini adalah kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka tambahkan alhamdi, pujian. Jadi baru lahir aja udah cocok jadi pemimpin, udah tua begitu. Kecil-kecil udah tua begitu. Ya, jadi kakeknya Nabi Muhammad namanya Syaibatul Hamdi. Lalu kenapa dirubah menjadi Abdul Muttalib? Abdun artinya hamba sahaya. Al-Muttalib nama orang. Jadi kakeknya Rasul sallallahu alaihi wasallam ada yang namanya Abdu Manaf. Abdu Manaf punya anak Hashim, punya anak Al-Muttalib. Jadi dua. Sebenarnya anaknya ada empat. Ya. Tapi ini adik kakak, tapi benar-benar adik kakak. Kenapa saya katakan? Karena manhajnya sama, sifatnya sama. Hashim dan Al-Muttalib. Hashim meninggal, punya anak laki-laki dua, namanya Asad. Tapi Asad hilang. Satu lagi Syaibah tadi. Siapa namanya? Syaibatul Hamdi. Syaibatul Hamdi ini lahir di kota Madinah. Lahir di kota Madinah, jauh dari kota Makkah. Al-Muttalib ketika Hashim kakaknya meninggal, dia bingung siapa yang akan menjadi pemimpin setelah Hashim. Akhirnya Al-Muttalib pergi ke kota Madinah mengambil keponakannya Syaibah. Ibu dari Syaibah tidak mengizinkan untuk dibawa Al-Muttalib kembali ke kota Mekah. Akhirnya diumpetin Syaibah, dibawa kabur sama Al-Muttalib ke kota Mekah. Sesampainya di kota Mekah, orang-orang mengira bahwa Al-Muttalib ini baru memiliki hamba sahaya. Akhirnya Syaibah keponakannya dipanggil Abdul Muttalib, hamba sahaya Muttalib. Faham atau tidak? Jadi Abdul Muttalib itu bukan nama aslinya. Nama aslinya adalah Syaibah. Tapi orang-orang Mekah mengira bahwa sesungguhnya Syaibah ini adalah hamba sahaya milik Al-Muttalib. Tapi Al-Muttalib bilang, bukan, ini ponakan saya. Enak saja bilang dia hamba saya. Bukan, ini ponakan saya, anaknya Hashim. Tapi orang sudah terlanjur, udah terlanjur manggil Abdul Muttalib. Akhirnya berubah namanya dari Syaibah menjadi Abdul Muttalib. Sekalian ngilangin jejak dari ibunya. Karena apa ini? Dibawa kabur dari kota Madinah menuju kota Makkah. Naam. Faham? Kakek Rasul sallallahu alaihi wasallam Abdul Muttalib, beliau adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengikuti jejak leluhurnya, ikut kepada agama Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam, orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman kepada utusan-utusan Allah. Kakek moyang Nabi semuanya adalah orang-orang baik. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya saya dikeluarkan minal aslabil tahirah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya ini datang dari sulbi-sulbi yang suci. Ilal arhami syarifati tahirah, sampai kepada rahim-rahim wanita yang suci. Jadi kakek moyang Nabi semuanya orang baik. Nabi Muhammad keturunan Nabi Ismail, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ayahnya juga orang baik. Ayahnya orang bah, kakek moyangnya orang baik sampai kepada Nabi Adam. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keturunan Muhammad orang baik, Abdullah orang baik, Abdul Muttalib orang baik, Hashim orang baik, Abdul Manaf orang baik, Qusay begitu juga, Kilab, Murrah, Ka'ab, Lu'ay, Ghalib, Fihir, Malik, Nadar, Kinanah, Khuzaimah, Mudrikah, Ilyas, Mudar, Nizar, Ma'ad, Adnan. Nabi Ismail orang baik, Nabi Ibrahim orang baik, ayahnya juga begitu, terus menerus sampai kepada Sayyiduna Adam alaihi salat, Sayyidina Syith bin Adam alaihi salatu wassalam. Jadi enggak benar kalau ada orang yang bilang bahwa orang tua Nabi masuk neraka, orang baik kok masuk neraka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katakan, saya ini ya, ketika ada dua golongan, saya diciptakan dari yang terbaik dari golongan tersebut. Saya ini ya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari keturunan orang-orang yang rajin sujud. Kalau kita katakan orang yang terbaik
masuk neraka, terus orang yang gak baik kayak kita masuk kemana? Kata Nabi Muhammad, saya ini keturunan orang-orang yang terbaik. Allah ciptakan dua kelompok, nah saya ini dari yang terbaik kelompoknya, kata Nabi Muhammad. Itu hadis yang sahih. Kalau Rasulullah SAW katakan, misalnya ada dua kelompok nih, Rasulullah dari kelompok yang terbaik, terus kita bilang Rasulullah SAW bapaknya atau ibunya atau kakeknya masuk neraka, terus kelompok terbaik aja masuk neraka, apalagi kelompok yang gak terbaik gitu. Kalau itu mau main akal-akalan gitu. Orang tua Nabi ada yang bilang di neraka. Kalau main akal begitu. Ada hadis sahih Rasulullah SAW katakan bahwa saya ini diciptakan dari Allah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari rumah yang terbaik, dari keturunan yang terbaik, dan dari keturunan orang-orang yang rajin sujud. Jadi tidak ada kakek moyang Rasulullah SAW yang ke atas mereka-mereka yang tidak mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka semua orang beriman di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fahimtum? Fahimtum? Ada pertanyaan? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, Bib. Kadang-kadang ada orang yang mengatakan bahwa tubuh Nabi itu dibelek terus dicuci, hatinya dikeluarkan. Isi ininya itu benar apa bohong, Bib? Apa hanya cerita fikih belaka, Bib? Hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kisah itu benar adanya. Rasulullah SAW dibelek dadanya berapa kali? 4 kali. 4 kali. Dan diantaranya ketika Rasulullah SAW mau menjadi Nabi. Ketika Rasulullah kecil, ketika bersama Siti Halimah, Rasulullah SAW di Bani Sa'ad, Rasulullah dibelek dadanya. Ketika itu Rasulullah sedang bermain. Beraninya Rasulullah. Didatangi dua malaikat. Syaima, Rasulullah punya saudara Susan. Saudara satu susu dengan ibunya Halimah, namanya Syaima. Nama cewek itu bagus tuh, kalau punya anak perempuan namakan Syaima, kakaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syaima kemudian sama adik-beradiknya lari. Datang ke ibunya bilang, saudara kita katanya, kenapa? Katanya dibelek, didatangi dua orang, kemudian seperti dibelek dadanya. Yang dua orang lari, Nabi Muhammad berani. Dibiarkan itu, Rasulullah SAW temui orang tersebut. Kemudian dibelah dadanya Rasulullah SAW, dikeluarkan hadus syaitan. Tempat biasanya setan suka ngusik-ngusik kita, setiap manusia punya itu. Kemudian dicuci, dibersihkan. Kemudian ketika Rasulullah berusia 10 tahun itu juga terjadi. Kemudian ketika Rasulullah SAW menjadi Nabi itu juga terjadi. Kemudian ketika Rasulullah mau Isra Mi'raj, Rasulullah dibelek lagi dadanya. Itu terjadi dan berdasar. Hanya saja untuk apa? Ada dua pendapat. Di antara ulama, di antaranya bernama Al-Habib Ali Al-Habsyi, Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau katakan, وَمَا أَخْرَجَ الْأَمْلَاكُ مِنْ قَلْبِهِ أَذَى وَلَكِنَّهُمْ زَادُوهُ طُهْرًا عَلَى طُهْرِ. Apa kata beliau? Malaikat itu bukan mencuci, tapi menambahkan cahaya di atas cahaya. Jadi sudah ada cahayanya, tapi penambahan cahaya, enggak ada yang dicuci, orang Nabi Muhammad sudah bersih. Kalau sudah bersih itu artinya ditambahin lagi cahaya di atas cahaya. Tapi pendapat lain, wallahu a'lam, ya. Rasulullah SAW memiliki hadus syaitan, tempat di mana setan itu membisiki manusia. Kenapa kok ada? Biar menunjukkan bahwa Nabi Muhammad manusia. Dan tempatnya itu disucikan oleh Allah. Jadi Nabi Muhammad itu benar-benar manusia. Dan ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad manusia yang sempurna. Kalau enggak ada hadus syaitan, bisa jadi malaikat. Nabi Muhammad SAW justru, kata ulama, adanya hadus syaitan itu menunjukkan kemuliaan bagi Nabi Muhammad, menunjukkan bahwa Nabi Muhammad betul-betul manusia, tapi manusia yang berbeda, berbeda dari manusia yang lainnya. Ada lagi yang mau tanya? Yang cocok dengan pembahasan kita, tafadhol, supaya lebih akrab. Kalau ya, nanti di akhir ada pertanyaan lagi, silahkan, tafadhol. Silakan.
Boleh dua orang tuh kalian. Acungkan tangannya. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau bertanya, salah satu datuk Rasulullah itu adalah Ilyas. Apakah Ilyas yang dimaksud itu adalah Nabi Allah alaihi salam? Betul. Sudah. Sudah itu aja. Betul. Jazakallah khair. Masyaallah. Silakan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrul dari Ciledug. Maaf Habib, saya ingin bertanya, bagaimana dengan orang yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad tidak dijamin masuk surga? Bukankah Nabi Muhammad itu maksum, terpelihara dari dosa dan dijamin masuk surga? Mohon penjelasan Habib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad tidak dijamin masuk surga? Iya, ada yang bilang seperti itu. Habib. Terus siapa yang masuk surga dong kalau Nabi Muhammad enggak masuk surga? Omongan seperti itu enggak berdasar dan enggak masuk akal. Jadi terkadang pertanyaan enggak berdasar dan enggak masuk akal. Kalau Nabi Muhammad enggak dijamin masuk surga, siapa yang dijamin masuk surga? Siapa yang bisa masuk surga gitu? Ya. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dijamin masuk surga, enggak bisa. Itu pertanyaan yang enggak masuk akal. Pertanyaannya salah. Jadi kalau ada yang bertanya seperti itu, jawab pertanyaan kamu salah. Karena ini tidak benar, ya. Nah, terkadang pertanyaan salah. Dulu ada yang pernah bertanya, Habib, kan setiap malaikat itu diciptakan memiliki tugasnya masing-masing. Kemudian malaikat Jibril diantaranya tugasnya menyampaikan wahyu. Kan Nabi sudah habis, Nabi Muhammad sudah enggak ada Nabi lagi. Terus ngapain malaikat Jibril? Nganggur dong. Kan kerjaannya menyampaikan wahyu. Ini jawabannya, ya? Jawabannya adalah pertanyaan kamu salah. Karena sesuatu yang tidak akan pernah sampai ke dalam otak kita enggak perlu jawaban. Enggak bakalan nyampe. Orang kita enggak tahu. Kita ini apa yang ada di belakang dinding saja kita enggak tahu ada apaan. Mau jawab sesuatu yang kita enggak jelas, enggak bakalan bisa, enggak bakalan nyambung, enggak bakalan nyampe. Disuruh nyipatin surga enggak bisa. Pertanyaannya salah, enggak bisa. Ya. Jadi kalau dibilang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu aja. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang enggak dijamin masuk surga. Lalu yang masuk surga siapa? Kalau Nabi Muhammad aja, kalau menurut kamu ada kemungkinan enggak masuk surga, terus surga diciptakan buat apa? Kalau orang yang paling bertakwa dan mengatakan ana atqakum lillahi wa akhsyakum lah, saya yang paling bertakwa, enggak masuk surga nih, enggak ada jaminan. Terus yang masuk surga siapa? Jawabannya, jadi pertanyaan kamu salah. Dan untuk akhi yang sebelumnya bertanya kepada saya, Nabi Muhammad memiliki kakek nama Ilyas. Iya, Nabi Muhammad memiliki kakek nama Ilyas, yaitu Nabi. Tapi Ilyas yang saya sebutkan tadi di nasab Rasulullah SAW bukan Ilyas yang Ilyas itu, bukan. Berbeda, ya. Tapi nama Nabi Ilyas juga kakeknya Nabi. Ya, tapi Ilyas yang saya sebutkan, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manar bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas. Ini Ilyas punya bapak Mudhar, Nizar, Ma'at, Adnan. Kakeknya Adnan saja sezaman Nabi Musa. Kakek yang paling tinggi Nabi Muhammad namanya Adnan, itu sezaman sama Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Silakan, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izinkan ana bertanya, yang pertama satu aja. Kalau udah yang pertama nih banyak biasanya. Afwan, yang pertama bagaimana dengan keadaan paman Nabi Abu Thalib di mana keadaan beliau pada saat itu belum memeluk Islam pada saat turunnya risalah atau diangkatnya Nabi menjadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, saya pernah dengar ceramah salah satu ustadz yang mengatakan tafsir daripada surat duha di surat yang ketujuh, wa wajadaka dhalan fahada. Udah di
sudah beliau sendiri sudah mengakui kesalahannya di dalam menafsirkan ayat tersebut. Oh, afan fadhal. Oh. Jadi masalah dua masalah ini perlu update aja. Yang pertama update baca tentang Abu Thalib kalau dia masuk Islam. Yang kedua masalah wajadaka dhalan fahada, update ustaz itu sudah klarifikasi bahwa tafsiran beliau salah. Jadi dua ini perlunya hanya kepada update jawabannya. Yang pertama, Abu Thalib memang belum masuk Islam, tapi banyak hadis-hadis tambahan yang menunjukkan bahwa Abu Thalib setelah itu masuk Islam. Ya. Sementara penjelasan surat Wadduha dari Habib Ali Zainal Abidin Al-Kaf. Sekalian iklan. Ya, jadi ada itu sudah jelas. Ayo, tanya lagi apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya Habib. Rasulullah bersabda bahwasanya dari keturunan yang baik-baik ya Habib ya. Kan nasab di Nabi Ibrahim alaihissalam kan bapaknya, maaf, saya sering dengar Quran surah Maryam yang di situ terjemahannya kan Nabi Ibrahim mendawakan bapaknya untuk meninggalkan bikin patung Pak Habib. Apakah masuk orang baik apa gimana Habib? Aduh, Habib. Nabi Ibrahim kakek Nabi Muhammad. Bapaknya Nabi Ibrahim berarti kakek Nabi Muhammad. Terus bapaknya Nabi Ibrahim kenapa? Yang bikin patung? Bikin patung. Penyembah berhala. Oke, saya akan jelaskan. Al-Ab bahasa Arab artinya bapak. Arti asli Al-Ab atau Abun adalah bapak. Tapi tidak menutup kemungkinan, ini penting ya. Tapi tidak menutup kemungkinan arti ba'ab juga paman. Jadi abun artinya bapak, bisa juga artinya paman. Loh, kok bisa begitu Beb? Iya. Al-Quran adalah bahasa yang paling fasih. Dan Al-Quran menggunakan kalimat al-ab yang berartikan paman. Kalimat wa idh qala Ibrahimu li abihi, wa idh qala Ibrahimu li abihi. Kalimat li abihi di dalam Al-Quran ada 8 kali. Dimulai dari surat Al-An'am. Kemudian Nabi Yusuf juga mengatakan wa idh qala Yusuf li abihi. Kemudian di surat Al-Mumtahanah terakhir. Ada berapa? Ada 8. Abun arti aslinya adalah bapak. Tapi kalau abun di situ dijelaskan namanya, terkadang bisa digunakan untuk paman atau keluarga dari seorang bapak. Misalnya, kalau kamu mengatakan aina abuka, di mana bapakmu, yang dituju oleh si penanya bapakmu yang melahirkan kamu. Artinya bapakmu yang dengan keberadaannya kamu bisa lahir. Tapi kalau misalnya nama bapak kamu misalnya Muhammad, tapi orang tersebut bertanya kepada kamu aina abuka Ismail, berarti yang dimaksud daripada abun di situ bukan bapak tapi paman, karena ada qarinah, ada sesuatu di samping kalimat bapak itu yang menunjukkan bahwa yang dimaksud bukan bapak asli tapi paman. Contoh di dalam Al-Qur'an, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman am kuntum syuhada idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Nabi Ya'qub bertanya kepada anak-anaknya, apa yang kalian akan sembah setelah saya meninggal? Kata siapa? Kata Nabi Ya'qub. Am kuntum syuhada idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Nabi Ya'qub kumpulin anak-anaknya semua, ditanya, nanti kalau saya meninggal kalian sembah siapa? Ma ta'buduna min ba'di. Apa jawaban mereka? Qalu na'budu ilahaka. Nabi Ya'qub ini siapa sih? Ya'qub bin Nabi Ya'qub bin 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 Israel bin Ibrahim. Nabi Ibrahim punya anak diantaranya Nabi Ishaq ya. Nabi Ishaq dan Nabi Ismail. Satu namanya Ismail, satu namanya Israel. Satu namanya Ismail, satu namanya Isra. Anak cucu Ismail namanya Banu Ismail. Anak cucu Israel namanya Banu Isra. Banu Israel. Paham?
Ayo paham? Nabi Ya'qub ketika beliau mau meninggal, di antara anak-anaknya Nabi Ya'qub, Nabi Yusuf, Nabi Bunyamin, Nabi-Nabi yang lain. Ada yang mengatakan saudara-saudara Nabi Yusuf setelah mereka taubat, Allah subhanahu wa ta'ala terima taubatnya dan Allah jadikan orang mulia. Dikumpulkan oleh Nabi Ya'qub di dalam Al-Quran. Nabi Ya'qub bertanya kepada Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya, ma ta'buduna min ba'di, siapa yang kalian akan sembah setelah saya meninggal? Apa jawaban anak-anak Nabi Ya'qub? Na'budu ilahaka. Na'budu ilahaka. Saya akan sembah Tuhanmu. Tuhannya Nabi Ya'qub siapa? Allah. Wa ilaha abaika. Dan Tuhan ayah-ayah kamu. Wa na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Aba artinya apa? Bapak bah. Ini jamak. Mufradnya apa? Abun. Abun ini satu bapak. Kalau aba itu artinya apa? Bapak-bapak. Na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida. Kata anak-anak Nabi Ya'qub, saya akan menyembah Tuhanmu Allah dan Tuhan ayahmu Ibrahim dan Tuhan ayahmu Ismail dan Tuhan ayahmu Ishaq. Semuanya dengan menggunakan kata abun. Abun artinya apa? Bapak kalau aslinya. Tapi di sini dikatakan cucu-cucu Nabi, anak-anak Nabi Ya'qub mengatakan saya akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan ayahmu Ibrahim dan Tuhan ayahmu Ismail dan Tuhan ayahmu Ishaq. Loh, ini yang jadi bapaknya siapa? Ishaq atau Ismail? Ishaq. Tapi Al-Qur'an menggunakan kalimat bapak kepada pamannya Nabi Ya'qub. Berarti kalimat bapak di dalam Al-Qur'an juga berartikan paman. Buktinya Al-Qur'an sendiri. Enggak mungkin dong kalau anaknya Nabi Ishaq, anaknya Nabi Ismail juga enggak. Tapi Al-Qur'an menggunakan kalimat al-ab, yaitu bapak. Jadi sekarang deal bahwa bapak al-ab di dalam Al-Qur'an itu bisa berartikan ayah, bisa berartikan paman. Ayah kalau tidak disebutkan nama, berarti ayah bapak asli. Tapi kalau ada seperti ini, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa ilaha abaika Ismail wa ilaha abaika Ishaq, disebutkan enggak namanya? Disebutkan, berarti ada kemungkinan bapak, ada kemungkinan paman. Kalau enggak perlu disebutin. Terus di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-An'am, Allah sebutkan nama Azar. Ibrahim, qala Ibrahim li abihi Azar. Ada kalimat Azar disebutkan nama. Di sisa-sisa ayat lainnya qala Ibrahim li abihi saja. Tapi ketika li Ibrahim di dalam surat Al-An'am disertakan nama Azar, supaya kalian tahu bahwa sesungguhnya bapak yang dimaksud di dalam cerita ini bukan bapak kandung Nabi Ibrahim, tapi pamannya yang bernama Azar. Faham? Faham enggak? Enak enggak kalau belajar? Kalau enggak belajar sumpek enggak? Pusing enggak? Rumit enggak? Ini kok dibilang keturunan Nabi semuanya beribadah menyembah Allah, tapi di sini dalam Al-Qur'an disebut bahwa semuanya bapaknya Nabi Ibrahim penyembah berhala. Malah penjual berhala. Nah, sekarang kita tahu dan secara ilmiah bukan hanya sekedar asal bacot. Bukan sekedar asal bacot, tapi secara ilmiah kita jawab dan mudah-mudahan terjawab. Jadi kakeknya Rasul sallallahu alaihi wasallam semua orang baik dan Rasul sallallahu alaihi wasallam dari keturunan-keturunan yang baik. Ayahnya Abdullah, kakeknya Abdul Muttalib, Hashim dan seterusnya. Jadi kakeknya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdul Muttalib, beliau termasuk orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ikut kepada millat abihi Ibrahim. Ikut